secercil api di bukit menoreh jelit 308. Sekar Mirah tidak segera menjawab. Tetapi Sabalintang itu justru menyerahkan tongkat itu sambil berkata, lihatlah Nyilurah. Dengan memegang langsung tongkat ini, Nyilurah akan merasakan getaran keaslian tongkat itu. Sengaja atau tidak sengaja. Seakan-akan di luar sadarnya, Sekar Mirah telah menerima tongkat itu. Dia matinya tongkat itu dari pangkal sampai ke ujungnya. Memang hampir tidak ada bedanya dengan tongkat miliknya sendiri, kecuali panjangnya yang berselisih sedikit saja. Sambil menyerahkan kembali tongkat itu, Sekar Mirah berkata, aku percaya bahwa tongkat itu adalah tongkat yang asli. Tetapi bagaimana tongkat ini sampai ke tangan Kisabalintang juga merupakan persoalan tersendiri. Maksud Nyilurah, Mungkin tongkat ini aku curi, atau aku rebut dengan kekerasan dari orang yang berhak. Kisah Balintang tertawa, katanya, "Memang mungkin, tetapi jangan takut bahwa aku telah mencuri tongkat ini karena memang akulah yang berhak atas tongkat ini. Tetapi biarlah lain kali saja aku ceritakan sejak kapan aku menerima tongkat ini, bukan sekedar menerima dan berhak memilikinya." tetapi juga bertanggung jawab atas kelangsungan ajaran dari perguruan kita. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Sementara kisah balintang itu berkata selanjutnya, tetapi karena bukan hanya aku sendiri yang memiliki pertanda kepemimpinan ini, tetapi juga Nyilurah Agung Sedayu, maka aku berusaha untuk dapat bertemu dengan Nyilurah. Hal seperti itu akan dapat terjadi, jawab Sekar Mirah. Sekar mirah termangu-mangu sejenak dengan ragu. Ia pun kemudian bertanya, "Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kita harus merencanakan bersama, nyelurah, bukan aku sendiri yang menentukannya, tetapi kita berdua untuk membuat rencana kita lebih sempurna. Maka, kita akan dapat mengajak beberapa orang saudara kita, antara lain welat wulung ini, jawab kisah balintang." Sekar mirah tiba-tiba menjadi gelisah. Tetapi sejenak kemudian menjawab, "Kisah Balintang: Aku adalah seorang perempuan yang sudah bersuami. Karena itu, maka aku akan berbicara dengan suamiku lebih dahulu. Persoalan ini adalah persoalan perguruan kita, Nyelurah. Agaknya memang tidak ada hubungannya dengan Kelurah Agung Sedayu, yang ilmunya bersumber dari perguruan orang bercambuk." tetapi aku tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban sebagai seorang istri. Kisabah Lintang mengangguk-angguk. Katanya, aku hargai sikap Nyi Lurah sebagai seorang istri. Aku pun beristri pula. Seperti Nyi Lurah, setiap kali istriku mengambil langkah penting, ia selalu minta izin, setidak-tidaknya memberitahukan kepadaku. Tetapi untunglah bahwa istriku dan aku bersumber pada mata air yang sama. Kami menyadap ilmu dari garis perguruan yang sama. Jika demikian, maka biarlah nanti, jika Kakang Agung Sedayu pulang, aku akan berbicara. Dalam hal ini, justru Nyi Lurah dapat minta bantuan ke Lurah Agung Sedayu. Dengan demikian, maka Ki Lurah akan dapat kita libatkan dalam usaha kita mengembangkan perguruan kita, berkata Ki Sabalintang. Namun, kemudian katanya tetapi aku tahu bahwa Kilurah Agung Sedayu tentu sangat sibuk dengan tugasnya. Karena itu, sebaiknya kita tidak mengganggu dengan tugasnya. Kita tidak perlu membuat Lurah menjadi bertambah sibuk. Maksud kisah Balintang? Sebagai seorang istri yang tahu benar kesibukan suaminya, maka justru untuk membantu agar suaminya Lurah tidak terganggu baik waktunya maupun pikirannya. Nyi Lurah dapat saja melakukannya sendiri. Maksudku tidak usah mengganggu Ki Lurah Agung Sedayu. Aku tahu bahwa Nyi Lurah bukan seorang istri yang manja sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, justru Rara Wulanlah yang menjadi sangat tegang menghadapi sikap orang itu. Seandainya ia tidak merasa segan kepada Sekar Mirah, maka ia tentu sudah menjawabnya. Sementara itu, Sekar Mirah pun nampak menjadi ragu-ragu. Setelah merenung sejenak, maka Sekar Mirah itu pun berkata, "Aku akan memikirkannya, kisah Balintang." Kisah Balintang tersenyum. Katanya, "Sejak semula aku yakin bahwa Nyi Lurah tidak akan menolak tugas yang seharusnya memang wajib kita pikul bersama." Sehingga tongkat yang ada di tangan kita tidak sekedar menunjukkan hak kita sebagai pewaris utama dari perguruan kita, tetapi juga dapat kita buktikan bahwa kita juga pengemban utama dari kewajiban terberat dari perguruan kita itu. Sekar Mirah tidak segera menyaut. Di wajahnya nampak keragu-raguan yang bergejolak di dalam dadanya. Namun Sekar Mirah pun kemudian telah mempersilahkan tamunya untuk meneguk hidangan yang telah dihidangkan. Beberapa saat kemudian, maka Ki Sabalintang dan Ki Wulat Wulung itu pun telah minta diri. Sambil mengangguk hormat Ki Sabalintang itu pun berkata lain kali kami akan datang lagi, nyelurah. Tetapi sekali lagi, kami tidak ingin mengganggu tugas serta kesibukan Kelurah Agung Sedayu. Sekar Mirah pun kemudian mengantar tamunya sampai ke regol halaman bersama Rara Wulan. Mereka memandangi kedua orang itu berjalan menjauh dengan dahi yang berkerut. Rara Wulan yang menahan diri selama ikut menemui kedua orang itu pun kemudian bertanya, Mbak Kayu, apa maksud mereka sebenarnya menemui Mbak Kayu? Bukankah kau dengar sendiri, apa yang mereka inginkan? Jawab Sekar Mirah. Tetapi rasa-rasanya ada yang aneh. Aku akan berbicara dengan Kakang Agung Sedayu. Aku justru merasa kurang senang bahwa kisah Balintang mengatakan tidak ingin mengganggu kesibukan Kakang Agung Sedayu. Mungkin aku hanya sekedar berprasangka. Tetapi rasa-rasanya ada niatnya untuk menyeret aku dalam kerja di luar pengetahuan Kakang Agung Sedayu. Aku juga merasakan demikian. Itulah sebabnya aku menganggap orang itu agak aneh. Ya, agaknya memang ada yang disembunyikannya. Mungkin mereka sengaja datang di saat seperti itu. Saat Kakang Agung Sedayut tidak ada, atau bahkan orang itu tahu bahwa Kakang Gelagah Putih dan Ki raga juga tidak ada. Sekar mirah mengangguk-angguk, katanya, "Untung aku mengajakmu menemuinya sehingga kau ikut mendengar pembicaraan ini." Agaknya penerimaan kita terhadap sikap orang itu bersamaan. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Nyilurah Agung Sedayu pun berkata, kita menunggu Kakang Agung Sedayu. Meskipun kemudian keduanya telah kembali pada kerja mereka masing-masing, tetapi keduanya masih merenungi sikap dan kata-kata kedua orang tamu itu. Terutama kisah Balintang. Sekar mirah juga mencoba untuk menelusuri kemungkinan dari manakah kisah balintang itu mendapatkan tongkat yang, menurut pemilikan Sekar mirah, sepintas memang tongkat asli. Sebagaimana tongkatnya, ada banyak cara untuk memiliki tongkat itu, berkata Sekar mirah di dalam hatinya. Bahkan kemudian ia pun berkata kepada diri sendiri, "Bahkan mungkin tongkat itu memang lebih dari dua buah." Tetapi sikapnya kemudian akan ditentukan setelah berbicara dengan Agung Sedayu. Namun Sekar Mirah pun telah berpesan kepada Raraulan agar tidak mengatakan kepada siapapun sebelum ia bertemu dengan Agung Sedayu. Jangan beritahukan Glagah Putih. Biarlah ia ikut mendengar bersama kakang Agung Sedayu sore nanti, pesan Sekar Mirah. Sebenarnya Wulan tidak mengatakannya kepada Gelagah Putih ketika Gelagah Putih pulang dari Banjar. Baru di sore hari, setelah Agung Sedayu beristirahat, mandi dan duduk di serambi, Sekar Mirah yang duduk bersamanya berkata, "Kakang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Nampaknya Sekar Mirah bersungguh-sungguh. Karena itu, maka Agung Sedayu pun bertanya, apa ada persoalan yang penting yang harus segera kita tanggapi? Ya, Kakang. Sebaiknya kita berbicara dengan gelagah Putih dan Rara Wulan. Dahi Agung Sedayu berkerut. Wajahnya pun menjadi bersungguh-sungguh. Ada apa dengan gelagah Putih dan Rara Wulan? Pertanyaan itu mengejutkan Sekar Mirah. Ia segera menyadari arah tanggapan Agung Sedayu. Karena itu dengan serta merta ia pun menyahut, Bukan persoalan gelagah putih dan rara wulan. Tetapi aku ingin keduanya ikut mendengarkan persoalan yang ingin aku sampaikan kepada Kakang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Aku sudah menjadi berdebar-debar. Sebenarnya lah kita harus semakin memperhatikan mereka. Bagaimanapun juga kita menyadari bahwa keduanya telah dewasa sepenuhnya. Meskipun aku percaya kepada keduanya, bahwa keduanya mempunyai ketahanan jiwani yang teguh, tetapi semakin lama semakin terasa betapa keduanya menuntut segera adanya penyelesaian yang tuntas. Sekar mirah menarik nafas dalam-dalam, meskipun demikian ia tidak mau mengecewakan Agung Sedayu. Karena itu, maka katanya, "Ya Kakang, kita harus menyisihkan waktu untuk berbicara tentang mereka berdua." Aku akan berbicara dengan kelurah Beranjangan. Kilurah itu sudah menjadi semakin tua. Tetapi untungnya Kilurah tidak menjadi pikun. Kesadarannya masih tetap segar. Bahkan tubuhnya pun masih nampak sehat dan tegar. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Kakang, selain itu, masih ada satu hal yang ingin aku bicarakan. Meskipun tidak menyangkut langsung laga putih dan Rara Wulan, aku minta Kakang mengizinkan mereka ikut mendengarkan. Agung Sedayu termangu-mangu, namun kemudian Agung Sedayu pun berkata, "Sekar Mirah, aku belum mengetahui persoalan apa yang inginkan." Katakan, tetapi jika kau menganggap bahwa sebaiknya keduanya ikut mendengarnya, maka sudah tentu aku tidak akan berkeberatan. Baiklah, Kakang. Aku akan memanggil keduanya. Sejenak kemudian, maka Glagah Putih dan Rara pun telah duduk bersama Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Tetapi mereka telah berpindah tempat. Mereka berempat pun kemudian duduk di ruang dalam. Sekar Mirah pun kemudian menceritakan tentang kedua orang tamu yang datang menemuinya sambil membawa tongkat baja putih sebagaimana dimiliki oleh Sekar Mirah. Agung Sedayu mendengarkan cerita Sekar Mirah itu dengan seksama. Demikian pula gelagah putih. Pada suatu saat, mereka akan datang lagi, Kakang, berkata Sekar Mirah kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia bertanya, apakah kau dapat mengenali, apakah tongkat yang dibawanya itu bukan sekedar tongkat yang dibuat mirip dengan tongkatmu? Menurut penglihatanku sekilas, tongkat itu memang tongkat asli, kakang. Meskipun demikian, mungkin saja aku telah dikelabuinya. Bahkan seandainya tongkat itu asli, namun cara untuk memiliki tongkat itu pun dapat dilakukan dengan banyak cara, jawab Sekar Mirah. Gelagah putih yang sangat tertarik kepada cerita Sekar Mirah itu pun bertanya, Apakah yang mereka kehendaki dari Mbak Kayu Sekar Mirah yang juga memiliki tongkat seperti itu? Mendirikan sebuah perguruan, orang bernama Sabalintang dan Mbak Kayu Sekar Mirah bersama-sama memimpin perguruan itu, sudah aku katakan segalanya akan direncanakan lebih dahulu. Orang itu akan datang lagi kemari, agaknya ia akan mengajak menyusun rencana itu. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Sebaiknya kau tidak menolaknya. Kita masih belum tahu apakah maksudnya itu baik atau tidak. Jika maksudnya memang baik, sudah tentu kau dapat membantunya. Tentu saja, dengan keterbatasanmu sebagai seorang yang sudah berkeluarga, bahkan aku akan dapat membantumu menurut kemampuanku dan keterbatasan waktuku. Sekar mirah mengangguk-angguk kecil, namun ia pun kemudian berkata. Ada sesuatu yang mengganggu perasaanku. Kisah Balangit selalu mengatakan kepadaku, agar kau tidak mengganggu kakang Agung Sedayu. Kisah Balangit seakan-akan berusaha untuk memisahkan persoalan ini dengan kedudukanku sebagai seorang istri. Itulah yang membuat perasaanku kurang mapan. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Baru kemudian ia berkata, aku mengerti keragu-raguanmu. Tetapi justru untuk mengetahui maksudnya, kau jangan tergesa-gesa menghindari orang itu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Sementara dengan serta merta Raulan berkata, bagus. Mbak Ayu dapat berpura-pura. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, tidak sepenuhnya berpura-pura. Kalau maksudnya ternyata baik, maka maksud itu dapat ditanggapi dengan baik pula. Meskipun demikian, kita harus yakin bahwa kebaikan itu tidak sekedar di permukaan. Sekar Mirah mengangguk-angguk, tetapi nampaknya ia masih tetap ragu-ragu. Karena itu, maka katanya, "Tetapi aku minta Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk membantuku di saat-saat Kakang Agung Sedayu tidak berada di rumah." Bukan karena aku takut kepada orang itu, meskipun ia memiliki tongkat yang pada dasarnya lebih tua. Setidak-tidaknya demikianlah anggapan orang-orang yang berkiblat pada perguruan ini, tetapi mungkin aku akan mengambil langkah yang salah. Baik, Mbah Kayu, aku akan berusaha untuk ikut mengawasi orang itu. Jika orang itu bertindak di luar kewajaran, maka aku tidak akan membiarkannya. Terima kasih. Berkata Sekar Mirah, "Pada pertemuan pertama, aku sudah merasa bahwa sikap orang itu tidak wajar. Kau masih mempunyai waktu untuk mengamati lebih dalam lagi," berkata Agung Sedayu. Selanjutnya, Sekar Mirah mengangguk-angguk. Namun, bagaimanapun juga, Sekar Mirah harus sangat berhati-hati menghadapi orang itu. Justru karena sikap itu, maka Sekar Mirah pun telah menjadi semakin sering berada di sanggarnya. Malam itu juga, Sekar Mirah dengan mengenakan pakaian khususnya telah pergi ke Sanggar Agung Sedayu, tidak membiarkan istrinya berlatih sendiri. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah berada di dalam Sanggar itu pula. Bagaimanapun juga, aku harus mempersiapkan diriku, berkata Sekar Mirah, "Jika hal yang tidak dikehendaki itu terjadi, maka aku sudah siap menghadapinya." Kau terlalu berprasangka, Mirah sahut Agung Sedayu. Mungkin Kakang. Tetapi apa salahnya untuk berhati-hati, Agung Sedayu tersenyum. Katanya, bagus. Setidak. Tidaknya kehadiran orang itu telah mendorongmu untuk berlatih lebih banyak dari. Tetapi bagaimanapun juga, ilmumu sudah jauh lebih maju. Kau sudah merambah pada puncak ilmumu sehingga apa yang dapat dilakukan Ki Sumangkar sudah hampir kau kuasai seluruhnya. Kakang ingin menyenangkan hatiku. Aku mempunyai Caroline untuk menyenangkan hatimu. Kera yang wajar, yang tidak usah harus menimbulkan kesan yang salah. Bukankah selama ini aku selalu berkata jujur kepadamu jika kita berada di sanggar? Ya, Kakang, suara Sekar Mirah menurun. Nah, kita akan mulai. Sekar Mirah pun segera bersiap, mumpung masih belum terlalu malam. Sementara itu, Agung Sedayu pun telah bersiap pula. Ia akan menjadi kawan berlatih bagi Sekar Mirah, sekaligus membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi perkembangan ilmunya. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah mulai berlatih. Agung Sedayu, yang memiliki ilmu lebih tinggi dari Sekar Mirah, lebih banyak melayani. Tetapi sekali-sekali Agung Sedayu juga mengejutkan Sekar Mirah dengan serangan-serangannya yang tiba-tiba. Tetapi sebagian besar serangan Agung Sedayu justru untuk melatih kecepatan berpikir dan bertindak bagi Sekar Mirah menghadapi pendadakan. Dengan demikian, maka ilmu Sekar Mirah menjadi semakin terbuka. Perkembangan ilmu Sekar Mirah memang menjadi bukan saja semakin meningkat, tetapi juga menjadi semakin melebar. Unsur-unsur geraknya menjadi semakin mantap, dan landasan geraknya pun menjadi semakin mapan. Semakin lama... Maka, keduanya pun bergerak semakin cepat. Tenaga dalam mereka pun mulai terangkat ke permukaan, sehingga dengan demikian tenaga mereka menjadi semakin besar. Setiap gerak tubuh mereka telah menggetarkan udara di sekitarnya, sehingga udara itu pun telah mengalir pula sepanjang garis serangannya. Sambil mengimbangi serangan-serangan Sekar Mirah, Agung Sedayu memperhatikan tataran kemampuan Sekar Mirah beberapa bulan terakhir. Sekar mirah benar-benar telah memasuki tataran tertinggi dari landasan ilmu yang pernah disadapnya. Beberapa saat kemudian, maka Sekar mirah telah sampai ke puncak kemampuannya. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Agung Sedayu, yang memiliki ilmu lebih tinggi dari istrinya, itu pun harus berhati-hati karena sentuhan serangan Sekar Mirah benar-benar akan dapat menyakitinya jika Agung Sedayu tidak mengenakan lapisan kebalnya. Tetapi Agung Sedayu memang sengaja tidak mempergunakannya. Ia ingin tahu sejauh mana kekuatan Sekar Mirah yang didukung dengan tenaga dalamnya itu mampu menggutarkan pertahanan lawannya. Ternyata Sekar Mirah memang sudah sampai ke puncak. Serangan-serangannya menjadi sangat berbahaya. Ketika serangan Sekar Mirah itu sempat menyentuh Punda Agung Sedayu, maka Punda itu benar-benar terasa menjadi nyeri. Namun demikian, sekali-sekali Agung Sedayu juga mengenainya. Sekar Mirah harus siap dengan ketahanan tubuhnya sehingga serangan lawan yang sempat mengenainya tidak dengan serta-merta menghentikan perlawanannya. Ternyata Sekar Mirah benar-benar seorang perempuan yang luar biasa. Tataran ilmunya sudah benar-benar berada pada tataran yang tinggi, tetapi sebenarnya lah bahwa ilmu sekar Mirah sudah tidak murni lagi. Pengaruh ilmu dari jalur perguruan, orang bercambuk, serta perguruan kisah doa nampak mewarnai ilmu sekar Mirah. Namun, semua itu nampak luluh menyatu sehingga tidak merasa saling menghambat, bahkan sebaliknya. Keragaman unsur-unsur gerak yang dikuasai Sekar Mirah telah membuat ilmunya menjadi semakin matang. Sebagaimana Agung Sedayu sendiri, maka Sekar Mirah juga tidak membatasi diri pada bingkai ilmu yang sempit, tetapi ilmu dari jalur perguruan yang manapun, jika watak dan sifatnya sesuai, akan dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan ilmunya. Agung Sedayu tidak menganggap bahwa Carol itu menunjukkan ketidaksetiaannya kepada perguruan yang dianutnya, tetapi Kiai Gringsing sendiri pernah berkata, "Jangan berpandangan sempit. Setiap orang berhak meningkatkan ilmunya dengan Carol yang paling sesuai dengan orang itu sendiri. Jika tidak demikian, maka ilmu kanuragan akan sampai ke batas dan tidak akan dapat berkembang lagi." Menerapkan unsur-unsur dari jalur perguruan lain bukan merupakan pertanda ketidaksetiaan, tetapi justru akan dapat mengembangkan ilmu itu sendiri. Tentu saja, dengan sangat berhati-hati agar tidak terjadi benturan di dalam diri, lebih dari itu, dalam watak dan sifat ilmunya, serta tujuan dari sebuah perguruan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya dalam ruang lingkup kehidupan di antara sesama. Dengan demikian, Sejalan dengan pendapat Agung Sedayu, maka Sekar Mirah pun telah mengembangkan dan menyempurnakan ilmunya. Sedikit lewat tengah malam, maka Sekar Mirah dan Agung Sedayu telah menghentikan latihan mereka. Pakaian Sekar Mirah telah menjadi basah oleh keringat. Aku kira cukup untuk malam ini, Mirah. Besok kita dapat berlatih lagi. Sekar Mirah mengangguk. Namun, beberapa saat ia masih duduk bersila dengan kedua belah tangannya, diletakkan di lututnya. Setelah beberapa kali ia berjalan mengelilingi sanggarnya, baru kemudian setelah segala sesuatunya berjalan wajar, Sekar Mirah itu pun bangkit berdiri dan melangkah keluar sanggarnya bersama Agung Sedayu. "Kau sama sekali tidak berkeringat, Kakang," desis Sekar Mirah. "Ah, Raba, bajuku yang basah ini," sahut Agung Sedayu. Tetapi bagi Kakang, latihan ini tidak lebih banyak mengeluarkan tenaga dari mengisi jambangan di Pakyuan. Agung Sedayu tertawa. Katanya, tetapi anggapan itu baik bagimu Sekar Mirah. Itu berarti bahwa kau masih belum puas dengan tataran kemampuan yang kau capai? Tetapi bukankah itu berarti bahwa segala galanya bergerak dengan sangat lamban? Sampai umurku sejauh ini, ilmuku masih saja berkisar di antara menyapu halaman dan mengisi jambangan pakiwan. Kau memandangnya dari sisi yang buram, mirah. Sebaiknya kau memandangnya dari sisi yang lain. Sudah aku katakan, bahwa kau sudah mewarisi semua yang ditinggalkan oleh Ki Sumangkar. Bahkan jika kau percaya, maka kau memiliki beberapa kelebihan. Tetapi aku belum setingkat dengan kisumangkar. Ya, aku tidak ingin memberikan kesan yang salah. Kau masih harus meningkatkan tenaga dalammu, penguasaanmu terhadap pengaruh keadaan di seputarmu. Getar timbal balik antara tenaga dalam yang mendukung kemampuanmu dengan tenaga yang melandasinya. Sekar mirah mengangguk-angguk, sementara Agung Sedayu pun berkata, "Jika kau ingin menukik lebih dalam lagi." Maka kau harus menjalani laku khusus sebagaimana pernah aku jalani, tetapi kau dapat menempuh jalan lain karena laku yang aku jalani itu sebenarnya tidak lebih dari mempercepat runutan perkembangannya. Sekar mirah memandang wajah suaminya sejenak, sehingga langkah mereka terhenti. Dengan nada tinggi, sekar mirah bertanya, "Jadi maksud kakang?" Peningkatan ilmu itu dapat dicapai tanpa menjalani laku sebagaimana kakang jalani. Bukan begitu maksudku, Mirah. Laku itu harus tetap dijalani. Tetapi dengan care yang lain. Care lain yang mana yang kakang maksudkan tidak seberat care yang pernah aku jalani. Tetapi, memerlukan waktu yang lebih panjang dan bertahap. Sekar Mirah mengerutkan dahinya katanya, Apakah Kakang sependapat jika aku menjalani laku itu? Sekar Mirah memandang wajah suaminya sejenak, sehingga langkah mereka terhenti. Dengan nada tinggi, Sekar Mirah bertanya, "Jadi maksud Kakang? Peningkatan ilmu itu dapat dicapai tanpa menjalani laku. Bagaimana Kakang jalani?" Aku tidak berkeberatan, Sekar Mirah. Jika aku harus menjalani laku beberapa kali dalam waktu yang singkat, maka kau akan dapat menjalaninya untuk waktu yang lebih panjang. Tidak dalam waktu tiga hari tiga malam pati gleni, tetapi kau dapat menempuhnya dalam waktu selapan atau lebih. Jika demikian, besok aku akan mulai. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kau tidak dapat dengan tergesa-gesa mulai menjalani laku itu sekar mirah. Tetapi kau harus membuat persiapan-persiapan lebih dahulu. Persiapan-persiapan itu sendiri sebenarnya sudah merupakan bagian dari laku yang harus kau jalani. Maksud Kakang, kau harus mempersiapkan diri sehingga kau berada dalam satu keadaan yang siap untuk mulai menjalani laku itu. Sekar mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itu pun merupakan laku yang harus aku jalani mungkin laku pendahuluan atau laku awal. Agung Sedayu tertawa pendek. Katanya, baiklah. Sebut saja laku awal. Tetapi care ini bagimu lebih baik dari care yang pernah aku tempuh. Bukan maksudku kau tidak memiliki ketahanan untuk menjalani laku seperti yang aku jalani. Tetapi laku itu akan mengurungmu selama tiga hari tiga malam. Kemudian untuk beberapa hari kau harus memulihkan kewajaran wadakmu. Nah, dalam waktu yang sekian lama itu, maka aku akan menjadi kesepian. Ah, kau ini ada-ada saja kakang. Jika baru kemarin sore kita menikah, perasaan sepi itu terasa wajar. Tetapi kita sudah menikah bertahun-tahun. Agung Sedayu justru tertawa berkepanjangan. Katanya, justru kita sudah menikah bertahun-tahun. Kau ini kakang, desis sekar mirah. Namun katanya kemudian, aku akan menurut mana yang terbaik menurut kakang. Agung Sedayu pun kemudian berkata, sekarang, kita akan mandi. Kau sajalah yang mandi lebih dahulu. Keringatku masih belum kering kakang. Aku akan mengisi jambangannya dahulu. Sekar Mirah tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun kemudian duduk di undakan pintu butulan rumahnya sambil menunggu keringatnya kering. Setelah keduanya mandi serta duduk beristirahat sejenak sambil minum, barulah keduanya pergi ke dalam bilik mereka. Di hari berikutnya, Sekar Mirah benar-benar mulai mempersiapkan dirinya untuk memasuki suatu keadaan yang siap mulai menjalani laku. Dengan petunjuk Agung Sedayu, maka Sekar Mirah mulai mengatur kebiasaannya. Latihan-latihan kewadagan yang harus dijalani pada saat-saat tertentu. Jenis makanan yang harus dimakan, tetapi yang juga tidak boleh dimakan. Saat-saat untuk mengheningkan nalar dan budinya serta penelusuran jalur kehidupannya menjelang masa-masa yang akan dijalaninya menambatkan diri kepada satu kesadaran dari keberadaannya dalam hubungannya dengan maha penciptanya. Mempelajari dan mengenali lingkungan serta watak dan tabiatnya. Meskipun demikian, Soar Mirah tidak meninggalkan tugasnya sehari-hari. Sekar Mirah masih tetap bangun pagi-pagi meskipun berada di sanggar sampai lewat tengah malam. Ia harus menyediakan minuman dan makan pagi bagi suaminya. Sekar mirah pun kemudian masih harus bekerja di dapur sepeninggal Agung Sedayu. Belanja ke pasar dan membersihkan perabot rumahnya bersama Rara Namun, karena Rara mengetahui bahwa Sekar mirah menjadi semakin sering berada di sanggar, maka Rara berusaha untuk dapat membantu lebih banyak pula. Rara tidak menuntut terlalu banyak kepada Sekar mirah untuk meningkatkan ilmu gadis itu dengan latihan-latihan yang panjang. Demikianlah, maka kehadiran dua orang yang mengaku sebagai saudara yang mewarisi ilmu dari jalur yang sama itu justru telah mendorong Sekar Mirah untuk berlatih semakin banyak, bahkan mulai menjalani laku awal untuk mencapai tataran tertinggi dari ilmunya. Sebenarnya, bahwa sambil menjalani laku awal, Sekar Mirah menunggu kehadiran orang yang mengaku saudara seperguruannya itu. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, ia harus mengetahui dengan pasti maksud yang sebenarnya dari kedua orang itu, tetapi kedua orang itu tidak segera datang. Namun, hal itu justru yang diharapkan oleh Sekar Mirah. Ia berharap bahwa orang itu akan datang lagi setelah ia selesai menjalani laku, tetapi ternyata orang itu datang lebih cepat dari yang diharapkan oleh Sekar Mirah. Belum lagi sebulan. Kedua orang itu telah datang lagi. Pada saat rumah itu kosong, karena gelagah putih pergi ke Banjar dan Wulan pergi berbelanja. Setelah keduanya duduk di peringgitan, maka kisah Balintang pun berkata, aku hanya sebentar nyelurah Aku hanya ingin tahu, apakah persoalan yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu sudah nyilurah renungkan? Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudah balintang. aku juga sudah menyampaikannya kepada Kakang Lurah Agung Sedayu. balintang mengerutkan dahinya. Nampak pada sinar matanya gejolak di hatinya. Namun balintang itu kemudian berusaha untuk menghilangkan kesan itu dari wajahnya. Bahkan balintang itu pun tersenyum sambil berkata, "Nyi Lurah memang seorang istri yang baik. Tetapi seharusnya Nyi Lurah tanggap akan keadaan suaminya." Sudah aku katakan, bahwa Kilurah Agung Sedayu tentu terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya, sehingga jika hal itu Nyilurah sampaikan, mungkin akan justru dapat mengganggu perasaannya. Kakang Agung Sedayu nampaknya tidak merasa terganggu. Tetapi Kakang Agung Sedayu tidak dapat menanggapinya dengan sikap yang pasti. Baiklah Nyilurah, jika Nyilurah sudah terlanjur menyampaikannya tetapi untuk selanjutnya kita akan dapat bekerja sendiri. Apa sebenarnya yang akan kita kerjakan? Sudah aku katakan, bahwa kita akan membicarakannya, baiklah. Marilah sekarang kita bicarakan, jawab Sekar. Mirah. Tetapi kisah balintang itu tertawa katanya, tidak begitu tiba-tiba, nyelurah. Jadi bagaimana menurut rencana kisah balintang bertanya Sekar Mirah kemudian? Jika kita ingin berbicara tentang satu rencana yang besar, maka kita harus membuat persiapan-persiapan yang matang. Maksud kisah balintang, kita harus menentukan di mana pembicaraan itu dilakukan. Kita harus menentukan siapa yang akan hadir dalam pertemuan itu dan kita harus menentukan waktunya. Dengan demikian, maka pembicaraan kita akan menghasilkan keputusan yang berarti. Jadi, maksud kisah Balintang, kita sekarang akan membicarakan rencana pertemuan itu. Kisah Balintang mengangguk sambil menjawab, "Ya, nyelurah, kita akan menentukan di mana pertemuan itu diadakan. Aku dapat menyediakan tempat bagi pertemuan itu, berkata Sekar Mirah." Di mana bertanya kisah Balintang, Ki Gede menoreh tentu tidak akan berkeberatan jika aku meminjam banjar padukuhan ini. Di banjar itu segala keperluan telah tersedia. Selain pendapa yang luas, peringgitan dan ruang dalam, maka di belakang terdapat serambi yang dapat dipergunakan untuk bermalam beberapa orang yang ikut dalam pembicaraan itu. Ada dapur dan ada pakiwan. Sumur yang airnya tidak pernah susut di segala musim. Kisah balintang tersenyum sambil menjawab, nyelurah. Pertemuan ini adalah pertemuan dari keluarga satu perguruan yang besar yang anggotanya telah tersebar. Karena itu, maka pertemuan itu harus diselenggarakan di tempat yang khusus. Jadi bertanya Sekar Mirah. Pertemuan itu harus dapat berlangsung tanpa terganggu, lalu pertemuan semacam itu dapat dilakukan di mana? Menurut kisah Balintang, kita harus memilih tempat terbaik, yang lurah, Tempat terbaik itu di mana desak sekar mirah. Beberapa orang terpenting dari perguruan kita berada di kaki Gunung Kendeng, Nyelurah. Kaki Gunung Kendeng jadi pertemuan itu akan dilakukan di kaki Gunung Kendeng, salah satu di antara beberapa tempat yang dapat dipilih. Jawab kisah Balintang: selain di kaki Gunung Kendeng, jika tidak di kaki Gunung Kendeng, pertemuan itu dapat dilakukan di Anggebayan. Di kaki Gunung Kukusan, di sana ada satu dua orang saudara kita yang berpengaruh. Sekar mirah termangu-mangu sejenak, dengan nada berat ia pun bertanya, "Selain kedua tempat itu, tidak jauh dari anggebayan di ujung kaki geduang, siapa yang tinggal di sana?" Seorang saudara kita tinggal di tempat itu, kisah Balintang. Jika ada satu orang saja tinggal di ujung kaki geduang. Maka tempat itu dianggap baik untuk menyelenggarakan pertemuan itu. Kenapa tidak di sini saja? Di sini ada aku. Aku tentu lebih berharga bagi perguruan ini daripada orang yang tinggal di ujung kali kedua. Orang itu terhitung salah seorang terpenting dari perguruan kita nyilurah. Jika demikian, apa artinya tongkat yang ada padaku? Menurut kisah balintang, justru karena aku memiliki tongkat itu. Maka aku adalah salah satu dari orang terpenting dari perguruan kita. Sedangkan satu lagi tongkat itu ada pada kisah Balintang. Wajah kisah Balintang menegang sejenak. Sementara itu, Ki Welat Wulung pun berkata, "Orang yang tinggal di ujung kali geduang itu adalah seorang yang akan dapat ikut menentukan masa depan perguruan kita. Jika pertemuan itu diselenggarakan dekat dengan tempat tinggalnya." maka ia akan tidak berkeberatan untuk datang. Aku berkeberatan, berkata Sekar Mirah, aku minta pertemuan ini diselenggarakan di sini. Ingat, aku adalah orang terpenting dari perguruan ini di samping kisah balintang. Kalian tidak dapat menentukan lain. Jika aku dan kisah balintang tidak menemukan kesepakatan, maka aku tidak akan ikut campur. Jangan begitu, Nyai berkata kisah balintang, kita memang sedang melakukan penjajakan-penjajakan. Karena itu, maka kita akan dapat membicarakannya. Jika kisah Balintang mengakui bahwa aku, Sekar Mirah, salah seorang pewaris tongkat pertanda perguruan kita, maka kisah Balintang harus mengakui bahwa kedudukanku lebih penting dari orang yang tinggal di ujung kali geduang itu, aku juga mempunyai kedudukan lebih penting dari orang yang tinggal di kaki gunung kemukus atau yang tinggal di kaki gunung kendeng. Kisabah Lintang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mohon nyilurah merenungkannya. Segala sesuatunya itu kita lakukan untuk kepentingan perguruan kita. Semakin kuat dukungan saudara-saudara kita, maka kedudukan kita akan menjadi semakin kuat pula. Tetapi Sekar Mirah menggelengkan kepala. Katanya, aku tetap pada pendirianku, Kisabalintang. Jika Kisabalintang ingin aku hadir dalam pertemuan itu, maka pertemuan itu akan diselenggarakan di kaki pegunungan Menoreh. Kisabalintang menarik nafas dalam-dalam. Ki Welat Wulung bergeser setapak. Tetapi Ki Sabalintang menggamitnya. Yang Lurah, berkata kisah balintang, kita memang belum menetapkan, di mana kita akan bertemu dan berbicara. Kita juga belum menentukan kapan pertemuan itu diadakan serta siapa saja yang akan kita undang. Karena itu, masih ada waktu bagi Nyi Lurah untuk merenung sekali lagi. Namun agaknya kita sudah melangkah maju. Nyi Lurah sudah menyatakan kesediaan Nyi Lurah untuk bertemu dengan berbicara. Namun satu hal yang ingin aku sampaikan kepada Nyilurah, bahwa dimanapun nanti kita bertemu untuk berbicara, maka yang akan hadir dalam pertemuan itu adalah hanya saudara-saudara kita. Aku kira perguruan manapun juga akan mempunyai ketentuan yang sama. Bahwa hanya saudara-saudara seperguruan sajalah yang akan hadir untuk berbicara dalam pertemuan yang penting. Aku mengerti, kisah Balintang, jawab Sekar Mirah, namun kisah balintang pun aku harap dapat mengerti. Sebagai seorang istri aku tidak akan dapat dengan leluasa pergi ke tempat yang jauh seorang diri. Segala sesuatunya juga akan tergantung kepada suaminya Lurah. Menurut pendapatku, Ki Lurah Agung Sedayu juga seorang yang berilmu tinggi. Ia tentu akan menghargai perguruan istrinya sehingga ia tidak akan berkeberatan untuk mengizinkan nyilurah melakukan kegiatan bagi perguruan nyilurah. Sekar mirah tersenyum, katanya, seandainya kakang agung sedayu tidak berkeberatan, maka agaknya akulah yang berkeberatan untuk meninggalkan keluargaku untuk menempuh perjalanan jauh dan panjang sendiri. Kecuali jika aku masih seorang gadis, aku tidak merasa terikat oleh apapun juga. Kisah Balintang tertawa pendek. Katanya, Nyi Lurah ternyata seorang istri yang dimanjakan oleh suaminya. Aku tidak ingkar. Aku memang seorang istri yang manja. Dan aku justru merasa bersyukur bahwa suamiku telah memanjakan aku, jawab Sekar Mirah. Biarlah Nyi, berkata Kisah Balintang, namun kita sudah selangkah maju. Lain kali aku akan datang menemui Nyi Lurah lagi. Kami berharap bahwa kami akan mendapat kemajuan setapak lagi dan setapak lagi. Mudah-mudahan, berkata Sekar Mirah, sementara itu, aku akan mulai menyiapkan tempat di kaki pegunungan menoreh ini. Kisabah Lintang dan Ki Wulat Wulung saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Wulat Wulung itu pun berkata, sebenarnya Nyi Lurah mempunyai banyak kesempatan. Mumpung Nyi Lurah masih belum mempunyai momongan. Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Namun pandangan matanya menjadi semakin tajam, seakan akan menembus langsung ke jantung. Ki Welat Wulung dengan suara parau unyi lurah itu pun berkata lantang, "Untuk titik apakah sebut-sebut itu Ki Welat Wulung? Aku sampai sekarang memang belum mempunyai momongan. Tetapi buat apa kau menyindirku? Jika kau ingin mengatakan bahwa aku atau suamiku mandul?" Kenapa kau tidak menyatakannya berterus terang? Tetapi aku masih tetap berpengharapan bahwa Yang Maha Agung akan memberi aku momongan. Bahkan seandainya tidak pun Ki Welat Wulung tidak berhak menyinggung dengan kare yang kasar itu. Ki Sabalintang dan Ki Welat Wulung terkejut. Mereka tidak mengira bahwa perkataan Ki Welat Wulung itu telah membuat Sekar Mirah menjadi marah. Dengan cepat Ki Sabalintang pun berkata, "Maaf, Nyi Bukan maksud kami untuk menyinggung perasaan Nyilurah. Kami hanya ingin menekankan bahwa kemungkinan Nyilurah untuk hadir dalam pertemuan itu sangat besar. Hal ini didorong oleh satu harapan bahwa Nyilurah benar-benar akan hadir. Sudah aku katakan bahwa aku akan hadir jika pertemuan itu diselenggarakan di sini. Aku tidak akan mengubah sikapku. Terserah kepada kalian, Apakah kalian bersedia atau tidak? Kami akan mempertimbangkan. Nyi Lurah. Tetapi sasaran yang ingin kami gapai adalah berlangsungnya pertemuan itu. Karena itu, kami akan berusaha untuk mengatasi segala macam persoalan yang timbul atau yang dapat menghambat pertemuan itu. Baiklah, berkata Sekar Mirah, aku menunggu kesediaan kalian. Barangkali juga beberapa orang lain yang dianggap penting untuk hadir. Kisah Balintang mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian berkata, "Nyelurah, agaknya kami sudah terlalu lama mengganggu Nyelurah. Karena itu, maka kami akan mohon diri." Kisah Balintang: "Pada kesempatan lain, aku harap Kisah Balintang datang di sore hari. Dengan demikian, Kisah Balintang akan dapat bertemu dan berbicara dengan suamiku." Baik. Baik, yang lurah, besok pada kesempatan lain aku akan berusaha untuk dapat bertemu dan berbicara dengan kilurah. Agaknya akan merupakan satu kehormatan bagiku untuk dapat berbincang dengan pewaris utama dari perguruan orang bercambuk. Aku akan mengatakannya kepada Kakang Agung Sedayu. Kakang Agung Sedayu tentu akan dapat senang hati menerima kalian. Demikianlah, maka kedua orang itu pun telah minta diri. Sekar mirah mengantar mereka sampai ke regol halaman. Bagaimanapun juga, sekar mirah harus berhati-hati, apalagi tidak ada orang lain di rumah itu. Namun, kedua orang itu tidak berbuat apa-apa; keduanya meninggalkan regol halaman. Untuk beberapa lama, sekar mirah masih berdiri di regol halaman rumahnya. Dia matinya jalan yang membujur lewat di depan rumahnya itu, tetapi ia tidak melihat sesuatu yang menarik perhatian. Sementara itu kedua orang tamunya berjalan semakin lama semakin jauh. Sekar Mirah itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia kemudian melangkah ke pendapa, ia melihat Sukra berdiri di pintu seketeng. Sekar Mirah tersenyum memandang anak itu. Kau mencari aku bertanya Sekar Mirah. Sukra tidak menjawab. Tetapi ia justru bertanya, mereka sudah pulang? Kedua tamu itu maksudmu Sukra mengangguk. Ya, jika kau sejak tadi berada di situ, bukankah kau melihat aku mengantarkan sampai kergol? Mereka tidak berbuat apa-apa maksudmu. Nyi Lurah hanya sendiri di rumah. Jika keduanya orang yang berniat kurang baik, mereka berpura-pura menjadi tamu sementara mereka tahu bahwa yang tinggal di rumah hanya Nyi Lurah sendiri. Sekar Mirah tertawa pendek. Ternyata anak itu cukup berhati-hati. Sambil mendekati anak itu, Sekar Mirah berkata, jika keduanya berbuat tidak sewajarnya, maka sudah tentu kau akan membantu aku. Tidak nyilurah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa jika keduanya orang berilmu. Tetapi aku tentu dapat memukul kentongan di longkangan itu. Sekar Mirah benar-benar tertawa. Sambil menepuk bahu anak itu Sekar Mirah berkata, kau anak baik, Sukra kawakan akan menjadi orang yang baik pula kelak. Sukra justru menundukkan kepalanya. Sementara Sekar Mirah tidak jadi naik ke pendapa. Tetapi ia masuk ke dalam lewat longkangan. Baru beberapa saat kemudian Rara Wulan datang sambil menjinjing keranjang. Gadis itu langsung pergi ke dapur, sementara Sekar Mirah berada di ruang dalam. Sukra yang sedang mengisi jambangan itu pun kemudian bercerita bahwa ada dua orang tamu datang menemui Sekar Mirah. Mereka sudah pergi bertanya Rara Wulan, "Ya, mereka sudah pergi di mana Mbak Kayu Sekar Mirah sekarang?" Di dalam Rara Wulan pun kemudian dengan tergesa-gesa masuk ke ruang dalam. Sementara itu, Sekar Mirah masih sibuk meneruskan kerjanya yang tertunda membersihkan perabot rumahnya yang dilekati debu. Apakah yang datang kemari Ki Sabalintang dan Ki Wulat Wulung itu lagi? Mbak Kayu bertanya Rara Sekar Mirah mengangguk. Katanya, ya. Mereka berdua, bukankah mereka tidak mengganggu Mbak Kayu? Sekar Mirah tersenyum. Sambil menggeleng ia berkata, tidak. Seperti kedatangannya yang pertama, mereka menawarkan sebuah pertemuan. Sebuah pertemuan kapan dan di mana? Sekar Mirah pun kemudian menceritakan pembicaraannya dengan kedua orang itu. Sekar Mirah pun menceritakan sikapnya pula. Aku sependapat. Jika pertemuan itu diselenggarakan di sini, Mbak Kayu tidak usah pergi jauh yang tentu memerlukan waktu berhari-hari. Kita belum tahu sifat dan watak orang-orang yang akan datang berkumpul itu. Jika mereka datang kemari maka mereka akan dapat diawasi. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, mereka masih akan datang lagi. Aku sudah minta agar mereka datang di saat Kakang Agung Sedayu ada di rumah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun gadis itu kemudian akan kembali ke dapur. Aku membeli terong bakayu. Bagus. Kakang Agung Sedayu senang lodeh terong. Tetapi Glagah Putih tidak begitu senang meskipun ia tidak pernah menolak apa saja yang dihidangkan padanya. Aku juga membeli kacang panjang buat Kakang Glagah Putih. Ya, ia senang kacang panjang. Tetapi Glagah Putih tentu akan mengatakan, "Kenapa tidak memetik sendiri di sawah?" Ia menanam kacang panjang di pematang, tetapi buahnya masih terlalu muda untuk dipetik. Ya, Memang masih terlalu muda. Kau sudah melihatnya aku kemarin memetik daunnya, jawab Rara Wulan. Oh, ya. Kemarin kau membuat urap lambayung. Demikianlah, maka Sekar Mirah pun telah kembali ke dapur. Sementara Sekar Mirah berkata, aku selesaikan kerjaku ini dahulu Wulan. Kedua orang itu datang terlalu pagi, sehingga mengganggu pekerjaanku. Silakan Mbak Kayu, Jawab Rarawulan sambil melangkah ke dapur. Di sore hari, ketika Agung Sedayu duduk di serambi sambil menghirup minuman hangat, Sekar Mirah telah duduk pula bersamanya untuk menceritakan kedatangan kedua orang yang sebelumnya telah pernah datang pula ke rumah itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. "Katanya, sikapmu sudah benar, Mirah. Jika pertemuan itu diadakan di tanah perdikan ini, maka semua kegiatan orang-orang itu dapat diawasi. Aku sama sekali tidak tertarik dengan pertemuan itu kakang. Tetapi jika mereka memenuhi permintaanku untuk bertemu di sini, jika kakang tidak leberatan aku akan datang. Aku setuju, Mirah. Meskipun kau harus berhati-hati. Seandainya mereka setuju, maka aku pun akan menentukan waktu. Tentu sesudah aku selesai menjalani laku. Ya, Desis Agung Sedayu, kau sudah berada di separuh jalan. Lalu, awal telah hampir selesai kau jalani. Malam nanti, kita akan melihat apakah laku awal yang kau jalani sudah lengkap. Sekar mirah mengangguk kecil. Sementara itu, Glagah Putih pun telah duduk pula bersama mereka. Kepada Glagah Putih, Agung Sedayu berpesan, "Kau juga harus ikut menjaga ketenangan keluarga ini." Glagah Putih. Kita belum tahu pasti apakah kedua orang itu berniat baik atau tidak. Jika mereka berniat kurang baik, maka jauh sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita harus berusaha mencegahnya. Baik, Kakang jawab, "Lagah putih." Dalam pada itu, ketika senja mulai turun, maka Sekar Mirah pun segera mempersiapkan diri. Ia masih menjalani laku awal sebelum menjalani laku yang sebenarnya namun menurut pendapatnya tidak ada batas yang jelas antara laku awal dan laku yang sebenarnya itu. Malam itu, Sekar Mirah dan Agung Sedayu sampai lewat tengah malam berada di dalam sanggarnya. Sekar Mirah telah mengerahkan segenap kemampuannya dalam melahkan uragan. Sekar Mirah pun telah menghentakan kemampuannya mempergunakan senjatanya. Agung Sedayu mengamati dengan seksama. Dengan jelas, Agung Sedayu melihat betapa pengaruh ilmu dari perguruan lain mewarnai ilmu yang dimiliki oleh Sekar Mirah. Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak menyesalinya. Demikian pula Sekar Mirah, unsur-unsur gerak Sekar Mirah justru nampak menjadi semakin kaya. Lubang-lubang kelemahan pada ilmu Sekar Mirah seakan-akan telah tersumbat oleh pengaruh yang menjadi mapan itu. Sedikit lewat tengah malam, maka Sekar Mirah telah duduk di amben bambu di sudut sanggar. Sementara itu Agung Sedayu telah memberikan beberapa petunjuk bagi Sekar Mirah yang akan segera menjalani laku yang sebenarnya. Kau telah siap menjalani laku mulai besok Lusa Mirah, berkata Agung Sedayu. Kenapa besok Lusa? Besok kau dapat beristirahat. Lusa kau akan mulai. Tetapi, seperti yang akan aku katakan, kau tidak akan menjalani laku sebagaimana aku jalani. Dalam menjalani laku, kau dapat melakukan kegiatanmu sehari-hari, mencuci pakaian, pergi ke pasar, dan kesibukan di dapur. Tetapi, sudah tentu bahwa waktumu tidak lagi selonggar sebelum kau menjalani laku. Pada saat-saat tertentu, kau harus sudah berada di sanggar, sekar mirah mengangguk. Tetapi, seperti yang aku katakan, kau memerlukan waktu sepuluh kali lipat dari waktu yang aku perlukan. Sepuluh kali bertanya sekar mirah, ya, jika dalam salah satu jenis laku yang aku jalani berlangsung tiga hari tiga malam, maka kau akan menjalani laku selama tiga puluh hari tiga puluh malam. Sekar mirah termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, "Kenapa tidak yang tiga hari itu saja, Kakang?" Sudah aku katakan, laku itu sangat berat. Sementara kau akan benar-benar terbenam di dalam sanggar selama itu, sedangkan laku yang aku tawarkan tidak demikian. Sekar mirah mengangguk kecil, ia sadar bahwa agaknya masih ada alasan yang lain yang tidak disebutkan oleh Agung Sedayu. Mungkin Agung Sedayu memperhitungkan bahwa laku itu terlalu berat baginya. Tetapi Agung Sedayu tidak ingin menyinggung perasaannya. Demikianlah, Sekar Mirah pun benar-benar telah mempersiapkan dirinya untuk memasuki satu masa yang sangat berat. Tetapi laku itu juga merupakan pertanda kesungguhan usahanya untuk mencapai satu tujuan. Hanya dengan laku yang berat, maka ilmu itu akan dapat digapainya. Di hari berikutnya, Sekar Mirah benar-benar menikmati masa istirahatnya. Meskipun demikian, secara jiwani Sekar Mirah tidak beristirahat. Ia justru telah mempersiapkan dirinya untuk memasuki satu masa yang sulit, hanya dengan tekad yang membaca. Maka laku itu akan dapat dijalaninya sampai tuntas. Hari pun rasa-rasanya berjalan dengan lambat. Sekar Mirah memang lebih banyak berada di sanggarnya daripada di luar sanggar. Sekar Mirah tidak lagi mempunyai waktu untuk membimbing Rata Wulan. Tetapi untuk mengisi waktu, Rarawulan selalu berlatih dengan gelagah putih. Ternyata latihan-latihan itu pun banyak memberikan arti bagi kemajuan ilmu Rarawulan. Wawasannya menjadi semakin luas. Kecepatannya menanggapi keadaan pun menjadi semakin tinggi. Selain itu latihan-latihan itu sendiri telah meningkatkan ketahanan tubuh Rarawulan itu pula. Hari dan hari pun telah dilalui. Laku yang dijalani Sekar Mirah pun menjadi semakin panjang, sementara ilmunya pun menjadi semakin meningkat. Di saat Sekar Mirah menjalani laku, maka ia pun telah melupakan segala-galanya. Bahkan Sekar Mirah tidak ingin lagi bahwa dua orang pada suatu saat akan datang menemuinya untuk berbicara tentang pertemuan yang akan diselenggarakan, menghimpun kembali kekuatan dari sebuah perguruan yang seakan-akan telah dilupakan orang. Sekar Mirah tidak lagi mempunyai waktu untuk membimbing Rara Wulan. Tetapi untuk mengisi waktu, Rara Wulan selalu berlatih dengan gelagah putih. Meskipun di pagi hari Sekar Mirah masih mempunyai waktu untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, tetapi sebenarnya lah waktunya sangat terbatas. Rara Wulan lah yang seakan-akan telah mengambil alih semuanya. Namun Rara Wulan pun telah menjadi terampil pula. Di dapur, ke pasar serta menyediakan makan dan minuman bagi seisi rumah. Sukra pun mengetahui pula kesibukan Rara Wulan. Karena itu, maka ia pun ikut menjadi sibuk. Ia banyak mengurangi kegiatannya di sungai di malam hari agar ia dapat bangun pagi-pagi sekali untuk mencuci mangkuk, kuali, dan dandang dan peralatan dapur yang lain. Setiap malam Sukra hanya turun ke sungai sekali saja agar ia tidak terlambat bangun di pagi harinya. Dengan tekun dan dengan kesungguhan hati Sekar Mirah menjalani laku yang berat itu. Tetapi karena jiwanya yang bergelora, maka segala hambatan dapat diatasinya. Karena itu, maka setapak demi setapak Sekar Mirah pun telah memanjat sampai ke puncak. Agung Sedayu yang membimbing Sekar Mirah mencapai tataran tertinggi dari ilmunya, merasa kagum atas kemauan Sekar Mirah. Nampaknya kedatangan orang yang mengaku saudara seperguruannya itu benar-benar mendorongnya untuk benar-benar pantas disebut sebagai salah satu dari dua orang terbesar di lingkungan perguruannya. Sebagai pemegang tongkat ciri dari perguruannya, maka Sekar Mirah memang harus mempertanggungjawabkannya bahwa ia benar-benar salah satu dari dua orang terbaik dari perguruannya. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu sendiri adalah bukan orang dari jalur perguruan yang sama dengan Sekar Mirah. Tetapi karena ilmunya yang tinggi dan mapan, maka Agung Sedayu mampu membimbing Sekar Mirah sampai ke puncak. Demikianlah Sekar Mirah telah mendekati hari-hari terakhir. Kemampuannya benar-benar telah jauh meningkat. Laku yang dijalaninya dengan kesungguhan hati itu telah membuatkan hasil yang diharapkan. Akhirnya Sekar Mirah pun sampai pada hari-hari terakhir dari laku yang dijalaninya. Semakin dekat dengan hari terakhir, maka laku yang dijalaninya menjadi semakin berat. Bukan saja latihan-latihan di sanggar yang hampir makan waktu semalam suntuk di setiap hari. Tetapi di luar sanggar pun Sekar Mirah harus melengkapi laku dengan berbagai macam kewajiban. Sementara itu di siang hari Sekar Mirah pun mempunyai kewajiban untuk berada di dalam sanggar seorang diri. Agung Sedayu sudah memberikan beberapa petunjuk apa yang harus dilakukannya sehingga dapat mendukung pembajaan diri yang dilakukan di dalam sanggar. Ketika Sekar Mirah kemudian sampai di hari terakhir. Maka Agung Sedayu telah minta kepadanya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. "Besok, sejak dini hari, kau akan berada di sanggar. Aku sudah memberitahukan kepada para pemimpin kelompok di baraku bahwa aku tidak datang. Maksud Kakang, Kakang besok akan berada di rumah sehari penuh, bukan hanya di rumah sehari penuh, tetapi seperti yang aku katakan, kita akan berada di sanggar sejak dini hari." Wajah Sekar Mirah menjadi cerah, betapapun wajahnya nampak letih, namun tekadnya yang membara di hatinya membuatnya tetap tegar menghadapi laku yang betapapun beratnya. Apalagi Sekar Mirah tahu bahwa ia sudah berada di ujung keberhasilan. "Berdoalah," berkata Agung Sedayu. "Mudah-mudahan kau dapat melampaui hari terakhirmu dengan baik." Sekar Mirah mengangguk, tetapi wajahnya nampak bersungguh-sungguh. Malam itu, Sekar Mirah justru tidak berada di sanggar. Ia harus mempersiapkan dirinya untuk menjalani laku di hari terakhir mulai dini hari. Menjelang tengah malam, Sekar Mirah telah bersiap. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, maka Sekar Mirah pun telah makan sebuah pisang koja. Minum air putih semangkuk. Kemudian, Sekar Mirah pun telah melakukan segala kewajibannya menjelang saat ia memasuki sanggar. Sebelum fajar, Sekar Mirah dan Agung Sedayu telah berada di sanggar. Beberapa saat, keduanya mempersiapkan badan dan jiwanya. Mereka memohon bimbingan kepada Yang Maha Agung untuk menjalani laku di hari terakhir bagi Sekar Mirah, tepat pada saat matahari terbit, ketika sinarnya yang kekuning-kuningan mulai meraba dinding maka Sekar Mirah pun segera mulai dengan puncak laku yang harus dijalaninya. Ternyata bukan hanya Sekar Mirah sajalah yang harus memusatkan segala nalar budinya. Agung Sedayu pun harus melakukannya pula. Bahkan Glagah Putih dan Rara Wulan pun menjadi tegang pula. Mereka seakan-akan ikut hanyut ke dalam puncak laku yang sedang dijalani oleh Sekar Mirah itu. Sehari itu Sekar Mirah dan Agung sedayu sama sekali tidak keluar dari sanggar sampai matahari merunduk dan menyusup cakrawala. Sukra yang menyalakan lampu di dalam rumah, di pendapa dan gandok, bertanya kepada Gelagah Putih, "Apakah aku juga harus menyalakan lampu di dalam sanggar?" "Jangan masuk," jawab Gelagah Putih. "Jadi, apakah kita biarkan saja sanggar itu tetap gelap?" Jika Kakang Agung Sedayu nanti memerintahkan untuk menyalakan lampu di sanggar, barulah kau menyalakannya. Sukra mengangguk-angguk, tetapi ia pun kemudian pergi ke dapur. Sedangkan Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk di serambi belakang sambil mengamati pintu sanggar yang berada di halaman belakang. Tetapi pintu sanggar itu masih belum terbuka ketika gelap malam mulai turun. Glagah putihlah yang kemudian menyalakan lampu di sudut luar sanggar dekat dengan pintu sanggar yang tertutup. Namun kemudian Glagah putih dan Raraulan melihat lewat sela-sela dinding cahaya lampu di dalam sanggar. Agaknya Agung Sedayu sendiri telah menyalakan lampu di dalam sanggar. Namun dengan demikian, maka Glagah putih dan Raraulan menduga bahwa keduanya tentu tidak akan segera keluar dari dalam sanggar itu, meskipun malam telah turun. Dalam pada itu, saat terakhir yang menegangkan itu berjalan maju setapak demi setapak. Gelagah putih yang juga pernah menjalani laku dapat membayangkan betapa letihnya Sekar Mirah, meskipun Sekar Mirah tidak memilih laku yang harus dijalani langsung tiga hari tiga malam. Namun yang sehari penuh itu pun tentu sangat melelahkan. Sementara itu, Raraulan telah menyediakan air abu merang untuk mandi keramas jika Sekar Mirah itu keluar dari dalam sanggarnya. Dalam ketegangan itu, Glagah putih dan Raraulan tersentak ketika mereka mendengar suara Sekar Mirah yang menghentak. Kemudian di dalam sanggar itu bagaikan telah memancar kilat yang sangat terang. Kilat yang pecah dan menghambur bertaburan memancar menerpa dinding, tetapi suasana pun kemudian menjadi hening. Tidak terdengar desir yang lembut sekalipun, gelagah putih yang sudah pernah menjalani laku pun dapat membayangkan apa yang sudah terjadi. Nampaknya Sekar Mirah benar-benar telah mengakhiri laku yang dijalaninya selanjutnya Sekar Mirah dan Agung Sedayu tentu sedang mengendurkan tatanan urat dan syaraf mereka serta kemudian mengatur pernafasan sebelum segala galanya benar-benar selesai. Beberapa saat gelagah Putih dan Rara Wulan menunggu. Sementara itu, malam pun menjadi semakin malam. Angin yang sejuk berhembus menggamit dedaunan yang bergayut di tangkainya. Selembar daun kuning melayang dan jatuh di tanah. Bintang-bintang menebar memenuhi langit yang biru. Sehelai mega putih mengalir lewat, dihanyutkan angin ke utara. Beberapa saat gelagah Putih dan Rarawulan tiba-tiba telah bangkit ketika mereka melihat pintu sanggar itu terbuka. Ketika gelagah Putih dan Rarawulan berlari ke pintu sanggar, mereka melihat Agung Sedayu dan Sekar Mirah berdiri di pintu sanggar itu. Sekar Mirah menjinjing tongkat baja putihnya, sementara Agung Sedayu berdiri di sisinya sanggar. Mbak Kayu, desis Rara Wulan. Sekar Mirah tersenyum. Di bawah cahaya lampu di sudut luar sanggar itu, wajah Sekar Mirah nampak pucat. Pakaiannya basah oleh keringat yang bagaikan diperas dari tubuhnya. Apakah kau sudah menyediakan air abu merang bertanya Agung Sedayu? Sudah, Kakang, jawab Rara Wulan. Aku akan mandi keramas lebih dahulu Wulan, desis Sekar Mirah. Marilah Mbak Kayu, sahut Rara, Wulan. Tetapi ketika ia akan membimbing Sekar Mirah itu pun berkata sambil tersenyum, aku akan berjalan sendiri, Wulan. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Sekar Mirah itu melangkah ke Pakiwan. Langkahnya masih tetap tegak, meskipun Agung Sedayu mengikutinya di belakang. Berlari-lari Rara Wulan mengambil layar abu merang yang sudah disiapkannya dan dibawanya ke Pakiwan, sementara Glagah Putih telah menyiapkan lampu di muka pintu Pakiwan. Sejenak kemudian, maka Sekar Mirah pun telah mandi keramas. Rara Wulan menunggunya di depan pintu, sementara Glagah Putih dan Agung Sedayu telah pergi ke serambi belakang. Sukra pun kemudian ikut menjadi sibuk pula. Ia pun telah menyiapkan minuman hangat serta beberapa potong makanan lunak. Beberapa saat kemudian, maka seisi rumah itu pun telah duduk di ruang dalam. Sementara Sukra berada di dapur, memanasi makan yang disediakan bagi Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Tetapi dalam ketegangan, Glagah putih dan raraulan pun masih juga belum makan, sehingga mereka akan makan bersama-sama. Sekar Mirah yang telah mandi keramas serta meneguk minuman hangat nampak mulai menjadi segar kembali, meskipun tubuhnya masih lemah. Meskipun wajah Sekar Mirah masih nampak pucat, tetapi di bibirnya nampak senyumnya yang cerah. Laku yang berat telah dijalaninya hingga sampai ke puncaknya. Sambil mengucap syukur, Sekar Mirah itu pun kemudian berkata, segala sesuatunya telah lampau. Dengan Bimbingannya aku telah berhasil memanjat sampai ke puncak kemampuan menurut tatanan ilmu perguruanku, Rara. Pada suatu saat kau pun akan mampu melakukannya. Rara Wulan mengangguk sambil berkata, mudah-mudahan aku mempunyai kesempatan sebagaimana Mbak Kayu Sekarmirah. Kau akan mendapat kesempatan Wulan, jawab Sekarmirah. Rara Wulan menarik nafas panjang sambil berpaling kepada gelagah putih. Namun hanya sekilas. Malam itu, Raraulan masih belum banyak bercerita. Tubuhnya masih terlalu lemah. Setelah makan makanan yang lunak serta menghirup minuman hangat, maka Agung Sedayu pun minta Sekar Mirah untuk beristirahat. "Kau dapat tidur nyenyak di sisa malam ini, Mirah," berkata Agung Sedayu. "Ya, Kakang. Aku memang merasa sangat letih." Apakah Kakang tidak merasa letih bertanya gelagah putih kepada Agung Sedayu? Tentu, tetapi aku tidak mengerahkan tenaga lahir batin sebagaimana Sekar Mirah. Demikianlah, maka Sekar Mirah pun telah pergi ke biliknya, sementara Agung Sedayu dan gelagah putih masih duduk di ruang dalam. Rara Wulan yang juga merasa lelah setelah menunggu dengan tegang Sekar Mirah hingga selesai menjalani laku juga telah berada di dalam biliknya. Bakayu Sekar Mirah akan menghadapi orang-orang yang mencarinya kemari itu dengan lebih tenang setelah ia mencapai tataran puncak ilmunya, berkata gelagah putih. Ya, bahkan Sekar Mirah memiliki unsur-unsur yang lebih kaya. Justru karena Sekar Mirah dengan terbuka menerima pengaruh dari luar perguruannya, sudah tentu yang memberikan dukungan dan manfaat bagi ilmu Sekar Mirah sendiri itu akan mengejutkan saudara-saudara seperguruannya yang berpegangan teguh pada dasar ilmunya yang menganggap kesediaan menerima pengaruh itu adalah ketidaksetiaan pada sumbernya. Agung Sedayu mengangguk-angguk, namun kemudian katanya. Aku, kau dan bahkan Ki Jaya Raga, juga tidak berpegangan teguh pada satu jalur perguruan. Gelagah Putih sempat merenungi ilmunya sendiri. Sebagaimana dikatakan Agung Sedayu, maka ilmunya justru menjadi semakin mapan dengan menyerap pengaruh ilmu dari jalur perguruan yang lain. Jika pada dasarnya ia mempelajari landasan ilmu kanuragan dari jalur ilmu Kisadewa, namun kemudian ia adalah juga murid Ki Jayaraga. Bahkan ia adalah salah satu murid utama dari perguruan orang bercambuk. Namun dengan demikian, maka ia telah menguasai unsur-unsur dari ketiga jalur ilmu itu. Sementara itu pengaruh Raden Rangga pun nampak kuat pula di dalam dirinya. Justru karena itu, maka ilmu yang dikuasainya justru nampak menjadi kaya. Sementara itu, pengalamannya pun telah ikut membentuk wujud dari ilmunya itu. Meskipun demikian, ilmunya bukanlah gumpalan-gumpalan ilmu yang sekedar saling menopang, tetapi telah menjadi luluh di dalam dirinya sehingga menjadi kesatuan ilmu yang utuh dengan kelebihan-kelebihannya. Dalam pada itu, Agung Sedayu itu pun kemudian berkata. Glagah putih, meskipun bakayumu sudah berhasil menggapai puncak ilmunya namun kau harus mengamatinya. Meskipun kita tidak boleh berprasangka buruk kepada seseorang sebelum kita melihat tanda-tandanya, namun kita dapat saja berhati-hati menghadapi persoalan-persoalan titik yang samar-samar. Ya kakang. Tetapi kedatangan mereka yang sudah dua kali itu, justru pada saat kita tidak ada di rumah. Bahkan terakhir Mbak Kayu hanya sendiri di rumah, sehingga Sukra sempat menjadi cemas dan berdiri saja di pintu seketeng. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, Mbak Kayumu juga bercerita tentang Sukra. Ia sudah siap memukul kentongan jika perlu. Tetapi ia mempunyai sifat yang baik. Jika Kakang tidak berkeberatan, biarlah aku serta sedikit memberikan latihan kepadanya. Mungkin ia akan dapat menjadi seorang pengawal yang baik, atau bahkan lebih dari itu. Ia dapat menjadi seorang prajurit. Aku tidak berkeberatan, tetapi juga agar ia tetap dalam keseimbangan nalar dan perasaannya, sehingga ia tidak menjadi terlalu yakin akan dirinya, sehingga karena itu menjadi sombong. Gelagah putih mengangguk, katanya, "Aku akan berusaha, Kakang. Nah, malam telah larut." Beristirahatlah. Gelagah putih mengangguk kecil sambil menjawab, Aku juga sudah mengantuk, kakang. Gelagah putih pun kemudian telah pergi ke biliknya pula. Dibaringkannya tubuhnya di pembaringan. Beberapa saat ia sempat berangan-angan. Namun kemudian gelagah putih itu pun telah tertidur nyenyak pula. Meskipun ia tidak lebih dari menunggu di luar sanggar selama sekar mirah menjalani laku, namun, rasa-rasanya ia menjadi letih juga di hari berikutnya. Seperti biasa, gelagah putih telah bangun di dini hari. Seperti biasa, ia pun segera melakukan kewajiban-kewajibannya. Sebaiknya, Mbak Kayu beristirahat saja dahulu. Biarlah aku selesaikan pekerjaan di dapur bersama Sukrat, berkata Rara Wulan, "Aku sudah hampir pulih, Rara. Jika aku duduk saja tanpa berbuat apa-apa." Maka justru akan merasa tubuhku lemah. Rara Wulan tidak dapat mencegah Sekar Mirah yang ikut sibuk di dapur karena Sekar Mirah sendiri menghendakinya. Sementara itu, Sukra dan Glagah Putih telah sibuk mengisi gentong di dapur. Glagah putih yang menimba air, sementara Sukra yang membawa kelenting yang telah penuh air ke dapur. Tetapi Sukra tidak mau membawa kelenting di lambungnya seperti kebanyakan yang dilakukan oleh perempuan. Tetapi Sukra membawa kelenting di atas kepalanya. Ketika Agung Sedayu sudah selesai berbenah diri, maka ia pun duduk di ruang dalam bersama dengan Sekar Mirah. Sambil menghirup minuman hangat, Agung Sedayu pun berkata, "Kau masih harus banyak beristirahat. Ketahanan tubuhmu memang luar biasa." Meskipun demikian, jangan memaksa diri. Besok kau tentu sudah pulih kembali. Sekar Mirah mengangguk kecil sambil tersenyum, "Aku nanti akan tidur sampai sore." Agung Sedayu pun tertawa pula. Katanya, "Biarlah gelagah putih tetap berada di rumah hari ini." "Ya, Kakang," jawab Sekar Mirah. Sejenak kemudian, Agung Sedayu telah siap untuk berangkat ke baraknya, seperti kepada Sekar Mirah. Maka Agung Sedayu pun berpesan pula kepada Glagah Putih, agar ia tidak pergi kemana-mana hari itu, karena Sekar Mirah belum pulih sepenuhnya. Besok, Mbak Kayumu tentu sudah pulih kembali. Ia memiliki ketahanan badan yang luar biasa. Apalagi setelah terlatih dengan baik. Baik Kakang, Glagah Putih mengangguk, hari ini aku akan tinggal di rumah saja. Sebenarnya lah, bahwa hari itu Glagah Putih tidak pergi ke Banjar, tidak pula pergi ke rumah Ki Gede atau bersama Prastawa pergi ke padukuhan-padukuhan. Tetapi sehari penuh Glagah Putih berada di rumah. Ia ikut membelah kayu bakar dengan kapak. Glagah Putih pun ikut membuat tempat pembuangan sampah di halaman belakang karena yang sudah ada sudah hampir penuh. Ketika Glagah Putih duduk di serambi belakang sambil mengusap keringatnya, kemudian menghirup air gendi yang segar, Sukra pun mendekatinya sambil berkata, jika kau setiap hari berada di rumah, aku tentu merasa senang. Glagah Putih tertawa. Katanya, hanya hari ini. Meskipun besok aku berada di rumah, tetapi besok aku tidak akan melakukan apa-apa. Sukra pun tertawa pula. Katanya, Besok aku yang akan membelah kayu bakar, memotong dahan yang merunduk ke atas jalan di sebelah, kemudian memotong-motong dan membelahnya. Kau besok harus memetik kangkung, mengupas bawang merah dan bawang putih, memotong buncis dan kerja lain di dapur membantu Rara Wulan. Glagah putih mendorong dahi Sukra sambil berdesis, sudah sana. Bukankah kau dulu membersihkan pakiwan? Kuras airnya. Nanti aku yang mengisinya. Sukra pun kemudian melangkah ke pagian. Hari itu Sekar Mirah masih banyak beristirahat. Ia tidak terlalu lama berada di dapur. Sebelum tengah hari Sekar Mirah telah berada di ruang dalam. Namun Sekar Mirah tidak telaten duduk sendiri. Ia pun kemudian telah pergi ke serambi belakang duduk di lincak panjang melihat Sukra yang telah sibuk kembali dengan kerjanya. Ia sudah selesai membersihkan pakaian, sementara gelagah putih menimba air mengisi jambangan, Sukra telah sibuk menjemur kayu bakar yang telah dibelah-belah. Namun beberapa saat kemudian, Sekar Mirah telah berada di pembaringannya, tubuhnya memang masih terasa lemah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, maka setelah hari itu Sekar Mirah banyak beristirahat, maka di keesokan harinya, ia telah menjadi pulih kembali. Bahkan wajahnya seakan akan menjadi semakin cerah sejalan dengan peningkatan ilmunya. Meskipun Sekar Mirah telah pulih kembali, tetapi hari itu Gelagah Putih masih tetap berada di rumahnya. Ia hanya pergi sebentar menemui Prastawa untuk mengatakan hari itu ia tidak pergi ke Banjar. Bukankah kau tidak sakit bertanya Prastawa? Tidak. Aku hanya ingin beristirahat. Ada sesuatu yang dilakukan di rumah. Apa bertanya Prastawa? Gelagah putih menjadi bingung. Karena itu, ia hanya tertawa saja tanpa menjawab pertanyaan Prastawa. Dalam pada itu, gelagah putih yang mempunyai lebih banyak waktu luang di saat-saat tanah perdikan tenang telah memanggil Sukra di Serambi belakang. Sukra, yang kemudian duduk bersama gelagah putih di Serambi, itu pun berkata, "Aku sedang memberikan makanan buat kuda-kuda di kandang." Kudamu makan banyak sekali. Hampir dua kali lipat kuda yang lain. Ah, kau ini mengada-ada saja, sahut gelagah putih. Kudamu lebih besar dan lebih tegar dari kuda-kuda yang lain. Seberapa jauh selisihnya? Sukra termangu-mangu baru kemudian ia menjawab, seperti aku dan kau. Kalau makan, kau pun jauh lebih banyak dari aku. Gelagah putih tertawa. Katanya, Pantas kau tidak seperti aku. Kau akan tetap kerdil, dan bahkan kau akan dapat menjadi sakit-sakitan kelak. Mulai besok, aku akan makan sebanyak kau makan, berkata sukra sambil tertawa pula. Sudahlah, berkata gelagah putih, duduklah. Kita akan berbicara bersungguh-sungguh tentang apa kita akan meningkatkan latihan-latihan kita untuk beberapa saat ini. Aku tidak mempunyai tugas-tugas penting, sehingga waktuku agak longgar. Beberapa saat yang lalu, kau juga berkata begitu. Tetapi kau bahkan pergi kepada pokan yang sedang kalut itu. Tetapi sekarang persoalan itu sudah selesai. Para pemimpinnya sudah menemukan kata sepakat. Tetapi sebentar lagi tentu ada persoalan baru. Mudah-mudahan tidak. Nampaknya yang akan menjadi pusat persoalannya sekarang adalah Nyi Lurah Agung Sedayu. Kenapa bertanya Sukra? Kedua orang yang datang itu nampaknya orang-orang aneh. Tidak seperti tetangga-tetangga kita. Glagah Putih tersenyum. Katanya, mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Kilurah juga berilmu tinggi. Tetapi sikapnya wajar. Tidak berbeda dengan tetangga-tetangga kita yang tidak berilmu tinggi, Sukra seakan akan hanya sekedar bergumam bagi dirinya sendiri. Sudahlah, selagi ada waktu, berkata Gelagah putih kemudian, sebaiknya kau tidak usah turun ke sungai. Berikan peliridanmu kepada salah seorang kawanmu. Sukra mengerutkan dahinya katanya, peliridan itu memberikan kewajiban yang khusus bagiku. Ada keterikatan sehingga aku seakan-akan harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tanpa peliri dan itu, aku akan menjadi sangat malas. Aku akan segera tidur begitu gelap, turun, dan baru bangun setelah fajar. Tetapi justru karena ada peliri dan itu, aku tidur agak lebih malam dan bangun di dini hari. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak itu mampu memaksa dirinya sendiri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibuatnya. Justru karena itu, maka Glagah Putih pun menganggap bahwa Sukra akan mampu menempa dirinya sendiri dengan sedikit dorongan serta petunjuk-petunjuk yang mendasar. Dengan wajah yang bersungguh-sungguh, Glagah Putih pun berkata, "Kau dapat mengalihkan kegiatanmu dengan peliridanmu itu." Kau dapat berada di sanggar pada saat-saat tertentu. Jika sanggar tertutup itu dipergunakan, kau dapat mempergunakan sanggar terbuka untuk berlatih. Sanggar terbuka, yang mana bertanya Sukra, "Besok kita akan membuatnya, Kakang Agung Sedayut tidak akan berkeberatan. Kita akan memotong bambu, beberapa batang kayu, dan sebatang pohon kelapa." Sukra mengangguk-angguk kecil. Ia sudah terlalu sering berada di dalam sanggar, sehingga ia mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Nah, latihanmu besok akan sampai pada tataran memotong bambu dan kayu. Bukankah kau sudah mempunyai bentuk mula dari sanggar di sudut kebon belakang itu? Kita tinggal melengkapinya besok. Baru sebuah palang bambu yang ada di sana berkata, "Sukra, nah, jika kau setuju." maka hari ini kau dapat menyerahkan peliridanmu kepada salah seorang kawanmu. Anak itu tentu akan senang menerimanya. Aku tidak akan memberikannya. Aku hanya akan meminjamkannya untuk waktu yang tidak terbatas. Kau memang kikir. Sukra mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak menjawab. Nah, sudahlah. Pembicaraan kita sudah selesai, berkata. Gelagah putih. Namun kemudian katanya, Aku akan memberikan beberapa petunjuk awal agar kau tidak terlalu tergantung kepada keberadaanku. Tanpa aku, kau akan dapat berlatih sendiri dengan baik. Sukra mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa agaknya gagah putih bersungguh-sungguh ingin menuntunnya, meskipun Sukra juga menyadari bahwa setiap saat gelagah putih itu akan terlibat ke dalam satu persoalan yang akan menghisap seluruh tenaga dan waktunya. Namun, mumpung ada kesempatan, betapapun kecilnya akan dapat dimanfaatkannya sebaik-baiknya. Hari itu, Sukra menemui seorang kawannya yang masih agak lebih kecil dari dirinya. Anak itu menjadi heran mendengar Sukra akan meminjamkan peliridannya kepadanya. Justru karena itu, maka untuk beberapa saat, kawannya itu berdiri saja termangu-mangu. "Kau kenapa bertanya, Sukra?" Maksudmu, aku boleh membuka dan menutup liridanmu setiap malam? Kenapa kau tidak menutup dan membuka sendiri? Liridanmu termasuk liridan yang baik, Sukra. Beberapa kali sungai itu banjir, liridanmu tidak hanyut. Hanya rusak sedikit yang dengan mudah dapat kau perbaiki. Sudahlah, pakailah. Mungkin dua tiga bulan. Mungkin lebih. Tetapi mungkin juga sebelumnya. Baik. Terima kasih, tetapi kau juga harus mengatakannya kepada satu dua orang kawan yang lain agar tidak terjadi salah paham. Mungkin saja mereka menganggap bahwa kau terlantarkan peliridan itu sehingga siapapun berhak menutup dan membukanya. Baik, aku akan mengatakan kepada kawan-kawan bahwa aku serahkan untuk sementara peliridan itu kepadamu. Ya, terima kasih, terima kasih. Dengan demikian, sejak hari itu. Sukra sudah tidak turun lagi ke sungai di malam dan di dini hari. Tetapi bersama Gelagah Putih, Sukra meningkatkan latihan-latihan kanuragan. Setiap malam Sukra harus melakukan latihan, bahkan kadang-kadang di siang hari dan kapan saja ada waktu luang. Nampaknya Gelagah Putih juga mulai bersungguh-sungguh. Bersama Sukra, Gelagah Putih telah membuat tempat latihan terbuka yang meskipun sederhana tetapi memenuhi kebutuhan, apalagi setelah Rara Wulan kembali melakukan latihan-latihan bersama Sekar Mirah, maka waktu Glagah Putih menjadi semakin luas. Seperti yang dikatakan, Glagah Putih tidak saja melakukan latihan bersama, tetapi Glagah Putih juga memberikan beberapa petunjuk sehingga setiap saat Sukra dapat berlatih sendiri jika ia mempunyai waktu. Sementara itu, Ketika Sekar Mirah sudah menjadi benar-benar pulih kembali, maka Glagah Putih pun telah sering berada di Banjar lagi. Bersama Prastawa, Glagah Putih masih tetap meningkatkan kesiagaan dan kemampuan para pengawal. Meskipun di saat itu keadaan tanah perdikan terasa tenang, namun para pengawal tanah perdikan tidak boleh menjadi lengah. Dalam pada itu, ketika Rumah Agung Sedayu nampak sepi karena Glagah Putih sedang pergi ke Banjar, sementara Rara pergi berbelanja. Dua orang yang pernah datang ke rumah Agung Sedayu itu pun telah datang lagi. Ketika keduanya sudah duduk di peringgitan, maka Sekar Mirah yang menemui mereka pun langsung berkata, Bukankah aku mohon kalian datang di saat-saat Kakang Agung Sedayu ada di rumah? Kisah Balintanglah yang menjawab, Maaf, Nyai Lurah. Sebenarnya kami juga ingin dapat bertemu langsung dengan Kelurah Agung Sedayu, tetapi ternyata waktu kami sangat sempit sehingga kami harus mempergunakannya sebaik-baiknya. Sekar mirah menarik nafas dalam-dalam dengan nada datar, ia pun kemudian bertanya, "Jadi, apa lagi yang harus kita bicarakan?" Nyelurah berkata kisah Balintang kami masih ingin berbicara tentang pertemuan yang kami anggap sangat penting itu. Pertemuan itu akan sangat berarti bagi satu kebangkitan. Perguruan kita selama ini telah tertidur nyenyak. Aku mengerti, jawab Sekar Mirah. Jika demikian, maka marilah kita sepakat untuk memutuskan bahwa pertemuan itu harus berlangsung. Maksud Kisabalintang bertanya Sekar Mirah. Maksudku, Marilah kita bertekad dan berjanji, apapun hambatannya, maka pertemuan itu harus dapat dilangsungkan. Kisah Balintang, sahut Sekarmirah, ia harus berhati-hati menanggapi persoalan-persoalan yang diajukan oleh Kisah Balintang. Karena itu, maka ia pun berkata selanjutnya, aku setuju pertemuan itu dilaksanakan. Tetapi bukan berarti bahwa aku harus tunduk kepada kalian, apapun syaratnya. Katakan mengenai tempat, misalnya juga mengenai waktu. Kita belum berbicara tentang tempat dan waktu yang lurah. Kita baru sampai pada landasan pikiran bahwa pertemuan itu harus berlangsung, apapun hambatannya. Kita bertekad untuk mengatasi semua hambatan. Jika perlu, kita harus mengorbankan kepentingan pribadi kita masing-masing. Ternyata, Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Katanya, "Apakah kita harus memperbaharui pembicaraan kita? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan dapat ikut dalam pertemuan itu jika pertemuan itu diselenggarakan di luar tanah perdikan Menoreh ini. Jangan mulai dari sana, nyelurah, seperti aku katakan." Kita mulai dari pembicaraan yang paling mendasar. Pertemuan itu harus diselenggarakan. Aku yang mau kita mulai dari sana. Menurut pendapatku, kita harus mulai dari pengertian bahwa pertemuan itu harus diselenggarakan. Pertemuan yang pertama akan diselenggarakan di tanah perdikan Menoreh, Nyi Lurah. Jika demikian, Nyi Lurah akan dapat dikira mementingkan diri sendiri. Sekar mirah mengerutkan dahinya. Namun, tiba-tiba dengan nada rendah, ia berkata, "Baiklah, daripada aku menjadi penghambat dari pertemuan ini, maka lupakan saja aku." Kedua orang tamu sekar mirah itu saling berpandangan. Namun, kemudian kisah balintang itu tersenyum sambil berkata, "Maksud kami bukan demikian, Nyelurah. Apalagi Nyelurah adalah salah seorang dari pemilik ciri khusus perguruan kita." Karena itu. Maka Nyi Lurah harus terlibat di dalamnya, bahkan seharusnya Nyi Lurah memegang peranan dalam usaha membangkitkan kembali perguruan kita ini. Aku memang harus mengakui bahwa aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Tetapi aku tidak dapat berbuat lain. Karena itu, kalian tidak perlu menghiraukan orang yang mementingkan diri sendiri. Sama sekali tidak ada niat kami untuk meninggalkan Nyi Lurah. Justru karena Nyilurah merupakan salah satu pilar dari perguruan kami. Jika demikian, segala sesuatunya terserah kepada kalian. Aku sudah menyatakan sikapku. Apakah sikap itu dapat diterima atau tidak? Nyi Lurah berkata Ki Sabalintang baiklah aku memberikan sedikit keterangan untuk membuka jalan pembicaraan kita lebih lanjut. Ternyata sebagian besar dari orang-orang terpenting yang sempat aku temui memilih ujung kali geduang sebagai tempat pertemuan yang pertama. Mungkin pertemuan berikutnya akan dapat diselenggarakan di tanah perdikan ini. Sekar Mirah menggeleng. Katanya, tidak kisah balintang. Aku tetap pada sikapku. Pertemuan itu harus diselenggarakan di tanah perdikan ini, atau jika semuanya berkeberatan, lupakan saja aku. Kalian dapat menyelenggarakan pertemuan di mana saja kalian kehendaki tanpa aku," Ny. Lurah berkata kisah Balintang dengan nada rendah, "Kami mohon dengan sungguh-sungguh Nyi Lurah berkenan datang ke ujung Kali Geduang itu. Sudah aku katakan, aku tidak bersedia." Ny. Lurah berkata kisah Balintang selanjutnya, "Yang tinggal di ujung Kali Geduang adalah salah seorang terpenting di lingkungan kita. Ia juga seorang perempuan, sebagaimana nyelurah. Ia juga mengalami kesulitan untuk meninggalkan rumahnya. Nah, bukankah tidak hanya aku saja yang tidak terlalu mudah untuk meninggalkan keluarga? Ternyata perempuan itu juga tidak mau pergi dari rumahnya. Nah, kenapa kalian tidak memilih aku? Aku adalah salah seorang pemilik ciri dari pertanda kebesaran perguruan kita. Orang itu sangat kami hormati. Siapakah perempuan itu? Perempuan itu adalah anak Mpui Sanata. Namanya Nyi Dwani. Umurnya kira-kira sedikit lebih tua dari Nyi Wajah sekar mirah nampak berkerut. Dipandanginya kedua orang itu dengan tajamnya. Dengan nada tinggi sekar mirah itu pun berkata, jika kau hormati orang itu lebih dari aku. Pergilah kepadanya. Mintalah orang yang kau sebut nyi duwani itu untuk bersamamu memimpin perguruan kita, tetapi nyi duwani tidak memiliki pertanda apapun sebagaimana nyi lurah miliki. Kenapa bukan orang itu yang memilikinya? Kenapa aku tidak seorang pun di antara kita yang dapat menyebutnya? Tetapi jika kita mengadakan pertemuan serta kita sependapat untuk membangun kembali perguruan yang tertidur ini. Maka akan diadakan semacam penilaian kembali, "Siapakah yang berhak memiliki pertanda pemegang kekuasaan tertinggi dari perguruan kita?" Maksudmu, keabsahanku memiliki tongkat itu akan dipertanyakan. "Maaf, nyilurah," berkata kisah Balintang. "Maksud kami, kami justru akan mengukuhkan kepemimpinan nyilurah." tentu saja sesudah diadakan semacam pembuktian tentang keabsahan pemilikan tongkat baja pertanda kepemimpinan perguruan itu. Sekarang menjadi jelas bagiku, berkata Sekar Mirah, kalian ingin merampas tongkat itu dari tanganku. Tidak. Jangan salah paham. Sudah aku katakan, kami justru ingin mengukuhkan kepemimpinan Nyilurah. Jika kelak diadakan semacam pendadaran itu sekedar membuktikan bahwa Nyilurah Lurah memang berhak atas tongkat itu, sehingga kepemimpinan Nyi Lurah tidak akan diragukan lagi. Aku tidak akan datang. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan meragukan pemilikanku atas tongkat itu atau tidak. Aku tidak peduli apakah kepemimpinanku diabsahkan atau tidak. Dikukuhkan atau bahkan diingkari. Jangan begitu, Nyi Lurah, berkata Kisaba Lintang, bukankah kita satu keluarga besar yang saling menghormati? Kita harus terbuka yang satu dengan yang lain. Sekali lagi aku tegaskan. Aku minta pertemuan itu dilangsungkan di sini. Nyi Lurah berkata Ki Wulat yang nampaknya tidak telaten mendengar pembicaraan itu, sebaiknya Nyi Lurah bersedia untuk melakukan pendadaran. Tongkat itu hanya pantas dimiliki oleh para murid pada tataran tertinggi. Wajah Sekar Mirah menjadi merah. Dengan lantang ia pun menjawab, "Tidak seorang pun dapat menggelitik aku tentang pemilikanku atas tongkat itu. Ketika aku menerima tongkat itu, aku tidak berurusan dengan kalian. Karena itu, kalian tidak berhak berbicara tentang tongkat itu." Ternyata Ki Wulat Wulung tidak dapat menahan diri lagi. Dengan lantang ia pun berkata, Nyilurah. Jika Nyilurah tidak berani memasuki pendadaran untuk membuktikan bahwa Nyilurah memang pantas memiliki tongkat kepemimpinan itu, berarti bahwa Nyilurah bukan seorang yang bertanggung jawab. Ki Welat Wulung. Ketika aku menerima tongkat itu, sama sekali tidak dapat pernyataan dari guru, bahwa seorang yang memilikinya harus mempunyai tataran tertentu. Guru tidak pula mengatakan bahwa aku akan menjadi salah seorang pemimpin dari perguruan ini. Karena itu, maka aku berhak melepaskan diri dari keterikatanku dengan kalian. Tidak, sahut Ki Wulat Ubulung. Namun Ki Sabalintang pun segera menggamitnya. Yang kemudian berbicara adalah Ki Sabalintang. Sekali lagi aku mohon, Nyai Lurah jangan salah paham. Niat kami mula-mula adalah mengukuhkan kedudukan Nyai Lurah Aku sudah tahu latar belakang dari niat kalian menyelenggarakan pertemuan itu. Karena itu, maka aku tidak akan mengulangi lagi pernyataanku. Jika kalian masih ingin menyertakan aku, pertemuan itu harus diadakan di sini. Tidak akan ada penilaian kembali terhadap pemilikan tongkat ini. Baiklah Nyilurah. Kami mohon diri. Tetapi kami mohon Nyilurah mempersiapkan diri untuk memasuki pendadaran yang mau tidak mau harus nyilurah lakukan. Tidak ada orang lain dari luar perguruan kita yang dapat ikut mencampuri persoalan yang akan kami selenggarakan. Tidak ada orang yang dapat memaksa aku untuk melakukan apa yang tidak aku sukai, jawab Sekar Mirah. Wajah Welat Wulung menjadi tegang. Namun kisah Balintang masih dapat tersenyum sambil berkata, Nyi, kami mohon diri. Sekali lagi kami mohon, Nyai Lurah jangan salah mengerti. Kami bermaksud baik. Terutama bagi tegaknya kembali perguruan kita. Silakan, jawab Sekar Mirah. Kedua orang itu pun kemudian bangkit dan melangkah menuruni pendapa. Sekar Mirah tidak mengantar mereka sampai ke regol halaman. Tetapi ia terdiri saja di tangga. Demikian kedua orang itu keluar dari regol halaman, maka Sekar Mirah pun berpaling. Dilihatnya Sukra berdiri di pintu seheteng. Seperti yang terdahulu, Sukra siap memukul kentongan jika diperlukan. Glagah Putih mengenal betul suara kentongan di rumah itu, sehingga ia akan segera pulang jika ia mendengarnya. Seandainya Glagah Putih pergi ke padukuhan lain, maka tentu ada yang mendengarnya dan berbuat sesuatu. Sekar Mirah yang berdiri di tangga pendapa itu memandanginya sambil tersenyum katanya, kau amati kedua orang tamu itu Sukra. Ya, Nyi, jawab Sukra ragu. Terima kasih, desis Sekar Mirah sambil melangkah naik ke pendapa. Lewat pintu peringgitan Sekar Mirah masuk ke ruang dalam. Wajahnya masih nampak buram. Hatinya merasa kesal. Sejenak Sekar Mirah duduk. Namun kemudian ia pun segera bangkit berdiri dan melangkah ke dapur. Dikerjakannya. Apa saja yang dapat dikerjakan sambil menunggu Raraulan pulang? Ketika Raraulan pulang dan masuk ke dalam dapur, ia melihat kerut di dahi Sekar Mirah yang duduk di depan perapian menanak nasi. Ada apa Mbak Kayu? bertanya Raraulan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam, dicobanya untuk mengendapkan perasaannya yang terguncang. Duduklah. Sekar Mirah pun kemudian duduk di atas amben bambu. Rara Wulan pun kemudian duduk di amben itu pula. Sekar Merah yang masih merasa kesal itu pun telah menceritakan kedatangan kedua orang itu. Mereka datang lagi bertanya Rara Wulan. Ya, niat mereka menjadi semakin jelas. Mereka tidak bermaksud baik, terutama terhadap aku. Apa maksudnya? Sekar Mirah pun kemudian telah menceritakan maksud kedatangan kedua orang itu, yang nampak semakin jelas niat buruk mereka. Mereka ingin merampas tongkat Mbak Kayu, desis Rara Wulan. Ya, mereka inginkan tongkat itu. Mereka telah merencanakan carry yang licik. Mereka ingin menjebak aku dalam satu lingkaran pendadaran yang tentu mereka buat terlalu berat sehingga berada di luar kemampuan seseorang. Mbak Kayu jangan melayaninya. Aku sudah mengatakan kepada mereka. Aku tidak mau hadir dalam pertemuan dimanapun juga. Kecuali di tanah perdikan ini. Tepat sekali, sahut Rara Wulan, di sini segala galanya dapat diawasi. Kita akan berbicara dengan kakangmu Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Rarawulan mengangguk-angguk. Namun terbayang di angan-angannya sekelompok orang yang dengan kasar berusaha merenggut tongkat baja milik Sekar Mirah. Namun di dalam hati Rarawulan itu pun berkata, namun Mbak Kayu Sekar Mirah telah mencapai tataran tertinggi dari ilmunya yang sudah dilengkapi dengan warna-warna lain yang membuat ilmu Mbak Kayu Sekar Mirah menjadi semakin lengkap dan mempunyai kelebihan dari ilmu dasar perguruannya sendiri, karena dengan demikian ilmunya menjadi semakin lengkap. Sebenarnya, lah bahwa Sekar Mirah benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi karena kelicikan orang-orang yang ingin merampas tongkatnya itu. Bahkan, Sekar Mirah menduga mereka sama sekali bukan orang-orang yang pantas untuk membangkitkan kembali perguruan yang telah lama seakan-akan tidak berbekas lagi itu. Justru karena itu. Maka, setiap hari Sekar Mirah telah menyisihkan waktunya untuk selalu mengasah ilmunya. Bahkan, setiap kali Sekar Mirah berada di sanggar bersama Rara Wulan, maka ia menyempatkan diri untuk mempertajam penguasaannya atas ilmunya yang sudah dikuasainya sampai ke puncaknya itu. Agung Sedayu dan Glagah Putih ternyata sependapat dengan Sekar Mirah. Mereka belum pernah bertemu, dan apalagi berbicara langsung. Tetapi Agung Sedayu dan Glagah Putih mulai menjadi curiga akan niat baik kedua orang itu. Bahkan Glagah Putih pun berkata, agaknya mereka mendapatkan tongkat yang satu lagi itu juga dengan cara yang licik. Mungkin sekali, sahut Sekar Mirah. Namun katanya kemudian, tetapi mereka tidak akan pernah mendapatkan tongkatku itu. Untuk memantapkan tekad Sekar Mirah, Agung Sedayu pun menyempatkan diri untuk sekali-sekali berada di sanggar bersama Sekar Mirah. Meskipun Sekar Mirah sudah sampai ke puncak, namun dengan setiap kali mengasahnya, maka kemampuan Sekar Mirah pun menjadi semakin matang. Pengaruh ilmu yang sudah menyatu di dalam dirinya dari perguruan yang lain telah menjadikan ilmunya semakin bulat utuh. Sekar Mirah. Berkata Agung Sedayu pada suatu malam setelah mereka selesai berlatih di sanggar, "Menurut pendapatku, ada maksud kedua orang yang datang padamu itu untuk menyudutkanmu. Mereka sudah menyebut nama seseorang yang mereka anggap memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan mereka telah memberatkan perempuan itu sehingga mereka ingin menyelenggarakan pertemuan itu di ujung Kali Geduang." Karena itu, aku menduga bahwa mereka ingin memindahkan tongkat yang kau miliki itu ke tangannya. Aku akan mempertahankannya kakang. Aku mengerti. Tetapi menurut perhitunganku, mereka akan memperbandingkan ilmu perempuan yang disebutnya bernama Nyidwani itu dengan ilmumu. Aku juga sudah menduganya kakang. Mereka akan membuai semacam arna untuk mempertaruhkan tongkat itu. Apa jawabmu jika mereka menawarkan hal itu kepadamu? Aku akan menerima tantangan itu. Tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemilikan tongkat itu. Ia dapat membunuhku di Arna jika perempuan itu memang menghendaki dan ia berhasil mengalahkan aku. Tetapi aku tidak akan menyerahkan tongkat ini kepadanya. Jika aku harus mati di Arna, maka aku mohon kakang melindungi tongkatku. Lebih baik tongkat itu dimusnahkan daripada harus aku serahkan kepada orang yang tidak aku ketahui dengan pasti. Maksud dan tujuannya bagus, Mirah, tetapi kau tidak akan dikalahkannya jika mereka menawarkan perbandingan ilmu itu kepadamu. Aku yakin, itu ilmumu telah meningkat selangkah panjang. Sisipan unsur-unsur ilmu dari perguruan orang bercambuk, dari perguruan kisah, dan bahkan dengan pengembangannya. Telah menyatu luluh di dalam dirimu, penguasaanmu mengungkapkan tenaga dalammu sangat mengagumkan. Ketahanan tubuhmu ternyata melampaui ketahanan tubuh mereka yang berilmu tinggi sekalipun. Terakhir, dengan ilmumu, kau telah mampu menghancurkan batu padas yang keras itu. Kilatan cahaya dari hentakan ilmumu menandakan penguasaanmu yang matang atas semuanya yang kau miliki. Kakang hanya ingin membesarkan hatiku. Tidak. Aku tidak mau menyesatkan perasaanmu. Selebihnya kau juga sudah melatih diri menghadapi jenis-jenis ilmu yang dapat membingungkanmu. Seandainya orang itu memiliki ilmu yang sejenis dengan ilmu yang kesannya mampu menyentuh sasaran di luar jangkauan wadagnya, kau pun telah berlatih untuk mengatasinya. Bahkan jika orang itu memiliki kemampuan untuk menyerang dari jarak jauh pun, kau sudah menguasai cara terbaik untuk melawannya. Kau pun akan mampu mengatasinya jika lawanmu memergunakan berjenis-jenis senjata rahasia yang paling kecil sekalipun. Kau juga sudah belajar melawan Aji Pacar Wutah yang mengerikan itu. Sekar Mirah mengangguk kecil. Katanya, aku mengerti Kakang. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan Kakang yang telah memberikan latihan-latihan dengan bersungguh-sungguh. Aku tidak kecewa Mirah. Kau pun harus meyakinkan dirimu sendiri. Meskipun demikian, kau harus tetap berserah diri kepada Yang Maha Agung. Sekar mirah mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, Kakang. Seterusnya, aku hanya tinggal menunggu kapan tantangan itu bakal datang. Karena seperti Kakang, aku pun yakin bahwa hal itu akan terjadi. Kau tidak usah menunggu dengan tegang, Mirah." Bahkan, lupakan saja persoalan yang menyangkut dengan tongkatmu itu. Jika hal itu benar-benar datang, barulah kita akan menanggapinya. Sekar mirah mengerti maksud Agung Sedayu sambil menarik nafas dalam-dalam. "Ia berkata, 'Aku akan berusaha, Kakang. Yang penting, lakukan yang ingin kau lakukan dengan ilmumu. Jika perlu, kita akan pergi ke lereng bukit.'" Menyenangkan sekali menghirup segarnya udara menjelang senja, namun tempat itu juga merupakan tempat yang baik untuk berlatih. Metu Sekar Mirah menjadi berkilat-kilat. Ajakan Agung Sedayu itu sangat menyenangkannya. Berjalan-jalan di lereng bukit menjelang senja. Tetapi yang kemudian benar-benar dilakukan oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah bukan sekedar berjalan-jalan di lereng bukit. Tetapi mereka pun kemudian dengan teratur pergi ke lereng bukit setiap tiga hari sekali. Mereka berlari-lari di sela-sela hutan lereng pegunungan, di atas tanah berbatu padas. Mereka menyusuri jalan setapak yang sempit, rumpil, dan naik turun. Kemudian, di atas bukit, di tempat yang luang dan terbuka, mereka melakukan latihan-latihan yang berat. Beberapa kali Agung Sedayu menyaksikan Sekar Mirah yang sudah menguasai puncak ilmunya itu meloncat sambil mengayunkan tongkatnya, menghantam batu-batu. Padas, sepercik cahaya yang terang memancar, disusul ledakan batu-batu. Padas yang pecah berderai, latihan-latihan yang dilakukan itu membuat Agung Sedayu semakin mantap atas kemampuan Sekar Mirah. Bahkan Agung Sedayu yakin. Orang-orang lain yang pada dasarnya beralaskan ilmu dari perguruan yang sama dengan Sekar Mirah akan mengalami kesulitan menghadapinya, justru karena unsur-unsur yang dikuasai oleh Sekar Mirah tidak dapat ditebak lagi. Meskipun masih dapat dilacak ciri pokok dari ilmunya, tetapi ilmu yang sudah berkembang itu menjadi jauh lebih padat dari dasar ilmu Sekar Mirah itu sendiri. Sementara itu, Glagah putih dan Raraulan pun kadang-kadang telah ikut pula ke perbukitan. Mereka pun ternyata menyenangi kebiasaan itu. Mereka pun menyenangi melakukan latihan-latihan di sela-sela hutan ereng, pegunungan serta di tempat terbuka di ujung perbukitan. Namun dalam pada itu, Prastawa mulai mendapat laporan dari para pengawal bahwa ada di antara para pengawal yang sempat melihat orang-orang yang tidak dikenal berada di tanah perdikan. Mereka tentu berilmu tinggi, berkata salah seorang pengawal. Jika kami berusaha menemui mereka, mereka selalu berhasil menghindar, sehingga belum seorang pun di antara kami yang sempat menemui mereka. Apakah ada laporan tentang pencurian, atau perampokan, atau tindak kejahatan yang lain? Bertanya Prastawa. Tidak, jawab pengawal itu, "Ketika gelagah putih, kemudian mendengar laporan itu pula." Maka gelagah putih mencoba menghubungkannya dengan orang-orang yang pernah disebut oleh Sekar Mirah. Ternyata bahwa kedua orang yang pernah datang ke rumah Sekar Mirah itu dengan sengaja telah mengganggu ketenangan Sekar Mirah. Selagi Sekar Mirah sendiri di rumah, kedua orang itu telah datang lagi. Yang mereka katakan masih saja tidak berubah. Kisah Balintang masih saja tersenyum-senyum. Namun Ki Wulat ulung sekali sekali kehilangan kendali dan bahkan mulai membentak. Tetapi Sekar Mirah justru menjadi semakin tenang menghadapi mereka. Meskipun kedua orang itu datang lagi beberapa pekan kemudian, sikap Sekar Mirah tidak goyah sama sekali. Meskipun Ki Sabalintang sambil tersenyum mencoba untuk memancing agar Sekar Mirah merasa tersinggung harga dirinya, namun Sekar Mirah tidak kehilangan penalarannya. Bahkan ketika ulat wulung membentaknya, sekar mirah tidak menjadi gugup dan marah. Namun, gelagah putihlah yang kemudian berniat untuk sekali-sekali menemui kedua orang itu. Karena itu, kadang-kadang gelagah putih hanya pergi sebentar saja, dan ketika matahari sepenggalah gelagah putih telah pulang kembali, ternyata usaha gelagah putih itu berhasil. Beberapa saat setelah Agung Sedayu berangkat ke barak, Glagah Putih pun telah meninggalkan regol halaman rumahnya bersama-sama dengan Rara Wulan. Namun, arah perjalanan merekalah yang berbeda. Rara Wulan pergi ke pasar, sementara Glagah Putih pergi ke Banjar. Tetapi Glagah Putih hanya sebentar berada di Banjar, seperti yang sudah beberapa kali dilakukannya. Glagah Putih pun meninggalkan Banjar untuk melihat. Apakah di rumahnya ada tamu? Agaknya kali ini gelagah putih berhasil Beberapa saat setelah ia pergi, dua orang tamu telah datang menemui Sekar Mirah Seperti biasanya kedua orang itu telah mengganggu ketenangan Sekar Mirah Mereka masih saja menawarkan satu pertemuan di ujung kali geduang Beberapa kali keduanya menyebut Nyi sebagai seorang perempuan yang paling pantas dihormati tetapi Sekar Mirah sudah menjadi semakin kebal. Ia sama sekali tidak terpancing. Bahkan Sekar Mirah pun kemudian menjadi semakin tidak menghiraukan kedua orang tamunya. Walhat Wulung menjadi semakin tidak sabar lagi. Dengan nada tinggi bertanya, kenapa kau ketakutan untuk pergi ke ujung kali geduang, nyai? Sekar Mirah sama sekali tidak menjadi marah. Atas petunjuk Agung Sedayu, maka Sekar Mirah menjadi seenaknya saja, aku lebih senang perempuan yang bernama Nyi Duwani itu datang kepadaku. Biarlah perempuan itu yang menempuh perjalanan panjang, bukan aku. Ya, kenapa desak Ki Wulat Wulung yang menjadi semakin jengkel? Sekar Mirah memandang orang itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia menjawab seakan-akan tanpa dipikirkan lebih dahulu. Malas atau takut, atau katakan apa saja sekehendakmu, atau barangkali ada istilah lain yang lebih baik: darah welat ulung bagaikan mendidih membakar rubun-ubunnya. Dengan wajah tegang, ia membentak, "Nyelurah! Tidak dapat berbuat seenaknya! Nyelurah berhadapan dengan sebuah perguruan, perguruan nyelurah sendiri, sebuah perguruan yang besar, tetapi sekar mirah justru tertawa." Katanya, "Kau bermimpi?" Perguruan besar yang mana yang kau maksud? Bukankah kita sedang memikirkan car untuk membangkitkan kembali perguruan yang tertidur? Nyi Lurah telah menghina perguruan Nyi Lurah sendiri. Aku adalah seorang yang ingin berpijak pada kenyataan, bukan mimpi-mimpi indah yang akan lenyap seperti asap jika kita terbangun. Cukup ulat ulung memotong dengan suara bergetar. Tetapi sekar Mirah tetap saja pada sikapnya. Katanya, jangan marah. Ingat, kalian berada di rumahku. Walat wulung hampir saja kehilangan pengamatan diri. Bahkan kisah balintang tidak lagi nampak tersenyum. Dahinya berkerut dan matanya mulai menjadi semburat merah. Pada saat keadaan menjadi semakin tegang itulah gelagah putih memasuki regol halaman. Ketika pintu berderit, maka orang-orang yang duduk di pendapa itu berpaling kedua orang itu tiba-tiba menjadi gelisah. Mereka tahu bahwa anak muda yang memasuki regol halaman rumah itu adalah gelagah putih. Saudara sepupu Agung Sedayu. Mereka memperhitungkan bahwa gelagah putih itu baru akan kembali setelah tengah hari. Tetapi tiba-tiba saja gelagah putih itu sudah melangkah menyeberangi halaman. Gelagah putih tersenyum ketika ia melihat Sukra berdiri di seheteng. Seperti biasanya setiap kali Sukra selalu mengawasi dua orang yang datang menemui Sekar Mirah. Jika terjadi sesuatu Sukra sudah siap untuk memukul kentongan. Sejenak kemudian, maka Glagah Putih pun telah duduk di pendapa. Sambil mengangguk hormat Glagah Putih pun berkata, Aku kira Kisanak sudah mengenal siapa aku sebagaimana Kisanak mengenali Mbak Kayu Sekar Mirah. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun, kemudian kisah balintanglah yang menyahut, "Aku memang pernah mengenal anak muda. Pengenalan kalian baik sekali. Kalian mengenali Mbak Kayu Sekar Miras, seakan-akan kalian telah menjadi akrab sejak lama. Kami saudara seperguruan Nyilurah. "Ya, Mbak Kayu, pernah bercerita tentang kalian?" jawab Laga Putih. "Lalu katanya pula, Mbak Kayu pun menceritakan bahwa kalian telah beberapa kali datang kemari." Tetapi aku dan Kakang Agung Sedayu belum pernah bertemu dengan kalian. Aku merasa beruntung sekali bahwa kali ini aku sempat ikut menemui kalian berdua. Kami pun merasa bergembira dapat bertemu dengan kau, anak muda. Aku ingin mempersilahkan kalian datang di sore hari, di saat Kakang Agung Sedayu ada di rumah. Sebenarnya, kami juga ingin datang di sore hari. Tetapi waktu yang dapat kami sediakan kebetulan adalah di pagi hari seperti ini. Jika kita-kita membuat janji, maka kakang sedayu tidak akan berkeberatan untuk menunggu kehadiran kalian. Terima kasih, anak muda. Kami tidak ingin mengganggu kelurah agung sedayu yang tentu terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya yang berat itu. Tidak terlalu sibuk. Pada saat-saat tertentu, Kakang dapat saja meninggalkan baraknya barang satu dua hari. Aku kira, itu tidak perlu dilakukannya. Keperluan kami pun hanya untuk bertemu dan berbicara dengan Nyilurah. Tidak dengan yang lain. Karena itu agaknya kalian selalu datang pada saat Mbak Kayu sendiri di rumah. Wajah Kisabah Lintang menegang sejenak. Namun ia pun berusaha untuk tersenyum sambil berkata, hanya kebetulan, anak muda. Glagah Putih tertawa. Namun Ki Wulat Wulung menyahut geram, seperti sudah kami katakan, keperluan kami hanya dengan Nyilurah. Buat apa kami harus bertemu dengan yang lain? Glagah Putih memandang Wulat Wulung dengan tajamnya. Kemudian ia pun berkata, Sanak, meskipun kau seperguruan dengan Mbah Kayu. Dengar adalah tidak sepantasnya jika kau datang dengan sengaja di saat-saat Mbak Kayu sendiri di rumah. Mbak Kayu adalah seorang perempuan yang sudah berkeluarga. Ia mempunyai kewajiban dan kesibukan di saat-saat seperti ini. Mbak Kayu Sekar Mirah harus masuk di dapur, harus mencuci pakaian, harus membersihkan perabot rumah dan kewajiban-kewajiban yang lain. Wajah kedua orang tamu Sekar Mirah itu menjadi merah. Walat wulung yang darahnya lebih cepat menjadi panas menyahut, Nyai Lurah Agung Sedayu tidak mengeluh sebagaimana kau keluhkan itu. Kenapa kau tiba-tiba meributkannya? Itulah yang aku maksudkan, bahwa unggah-ungguh Mbak Kayu Sekar Mirah jauh lebih mapan dari kalian. Mbak Kayu masih menghormati kedatangan kalian. Mbak Kayu tidak sampai hati untuk mengatakan keberatan-keberatannya kepada kalian. Karena itu, biarlah aku saja yang menyampaikannya. Walat Wulung benar-benar menjadi marah. Tetapi Kisabalintang mendahuluinya berkata, "Biarlah kami minta diri." Sekar Merahlah yang kemudian menjawab, "Silakan Kisabalintang. Adikku telah memperjelas sikapku. Yang tidak dapat aku katakan, telah dikatakan oleh adikku." Kisabalintang dan Ki Walat Wulung pun kemudian telah bangkit berdiri. Demikian pula Sekar Mirah dan Gelagah Putih. Ketika Ki Sabalintang dan Ki Wulat Wulung turun dari pendapa, Sekar Mirah dan Gelagah Putih berdiri saja di tangga pendapa sambil memandangi kedua orang itu melangkah menyeberangi halaman. Namun sebelum keduanya keluar dari halaman, Ki Sabalintang sempat berkata dengan suara yang bergetar, "Ini bukan yang terakhir aku datang kemari, Nyi Lurah." pada saatnya aku akan datang lagi. Kita akan berbicara lebih mengarah lagi tentang tongkat yang kau simpan. Silakan, Ki Sabalintang, jawab Sekar Mirah. Namun Gelagah Putih menyambung, "Jika kalian memang datang dengan niat yang baik, datanglah di saat Kakang Agung Sedayu ada di rumah. Jangan menunggu rumah ini sepi. Ki Welat Wulung masih akan menjawab." Tetapi Ki Sabalintang menggamitnya Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah meninggalkan halaman rumah Agung Sedayu. Gelagah putih dan sekar merah masih berdiri di tangga pendapa ketika sekar merah itu bertanya, apakah kau mengetahui bahwa kedua orang itu datang kemari? Tidak mbak kayu jawab Gelagah putih. Sesudah beberapa kali kau lakukan, kau berhasil menemui mereka. Bagaimana menurut kesanmu? Menurut pendapatku, mereka bukan orang-orang yang jujur. Aku setuju dengan sikap Mbak Kayu. Jangan pergi ke mana-mana. Biarlah mereka datang lagi. Biar saja apapun yang mereka katakan. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, aku memang benar-benar harus mempersiapkan diri. Keduanya berpaling ketika Sukra pun melangkah mendekati mereka dengan dahi yang berkerut. Ia pun bertanya, kenapa keduanya tidak ditangkap saja? Kenapa ditangkap bertanya Glagah Putih? Nampaknya keduanya berniat kurang baik. Jika aku mampu, aku akan menangkap mereka dan menyerahkannya kepada Kilurah Agung Sedayu. Bukankah pemimpin di rumah ini adalah Kilurah Agung Sedayu? Glagah Putih dan Sekar Mirah tersenyum. Glagah Putih yang kemudian turun ke halaman berkata, kita tidak dapat menangkap orang begitu saja tanpa alasan yang kuat. Tetapi keduanya sudah menunjukkan sikap yang kurang baik," sahut anak itu. "Tetapi itu belum cukup, Sukra. Meskipun demikian, kita memang harus berhati-hati menghadapi mereka." Sukra mengangguk-angguk. Sementara itu, Rara Wulan pun telah datang pula dari pasar. Bajunya basah oleh keringat. Kakang sudah pulang bertanya Rara Wulan kepada gelagah putih. Aku ingin bertemu dengan tamu-tamu Mbak Kayu Sekar Mirah, dan kau dapat bertemu dengan mereka? Ya aku bertemu dengan mereka. Baru saja keduanya keluar dari halaman rumah ini. Apakah kau tidak bertemu dengan kedua orang itu? Bukankah kau pernah ikut menemui mereka? Aku dapat mengenali mereka jika aku bertemu. Tetapi nampaknya ia tidak mengambil jalan yang aku lewati dari pasar, jawab Rara Sudahlah. Marilah. Nampaknya kau letih. Kau agak lama berbelanja pagi ini, ajak Sekar Mirah. Ada orang pingsan Mbak Kayu, jawab Rarawulan, aku membantu menolongnya. Nampaknya ia memang sedang sakit. Tetapi ia memaksa diri pergi ke pasar untuk berbelanja, karena besok akan ada peralatan di rumahnya. Tetapi bukankah orang itu kemudian menjadi sadar dan tidak apa-apa bertanya Sekar Mirah? Untunglah ada seorang tetangganya yang juga sedang berbelanja, sehingga tetangganya itu dapat mengantarnya pulang sekaligus menyerahkannya kepada keluarganya. Apakah orang itu sudah selesai berbelanja? Nampaknya sebagian besar keperluannya sudah dibelinya. Sekar Mirah pun kemudian telah mengajak Rara Wulan untuk pergi ke dapur. Sementara gelagah putih duduk di tangga pendapa bersama Sukra sambil menepuk bahunya, gelagah putih pun berkata, "Sukra, kau harus lebih bersungguh-sungguh berlatih agar kau dapat membantu jika terjadi sesuatu di rumah ini, bukan sekedar memukul kentongan, tetapi kau sendiri mengatakannya bahwa kau memerlukan waktu bertahun-tahun." Ya, aku memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menjadi seorang yang berilmu tinggi seperti nyilurah Sekarmirah mirah. Ia mulai berguru sejak ia masih remaja. Aku pun mulai dengan latihan-latihan olah kanuragan ketika aku meningkat remaja. Bukankah aku juga bertanya Sukra? Ya, jika kau tekun, kau akan menjadi seorang yang setidak-tidaknya akan diperhitungkan di tanah perdikan ini. Sukra mengangguk. Katanya, aku akan berlatih dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya lah, Kehadiran dua orang yang mengaku seperguruan dengan Sekar Mirah itu telah mendorong seisi rumah Agung Sedayu itu untuk berlatih sebaik-baiknya. Seakan-akan mereka telah didesak oleh waktu untuk segera meningkatkan ilmu mereka. Namun dengan demikian, maka suasana di rumah Agung Sedayu itu menjadi lebih hidup. Dalam pada itu, Ki Jaya Raga yang masih berada di padepokan Kiai Warangka pun telah sembuh sama sekali. Penaganya telah pulih kembali, sehingga Ki Jayaraga pun mulai dira oleh kerinduan terhadap tanah perdikan Menoreh, yang sudah dianggapnya menjadi kampung halamannya. Karena itu, maka pada suatu hari Ki Jayaraga itu telah muncul di regol halaman Rumah Agung Sedayu beberapa saat setelah senja, justru pada saat seisi rumah itu duduk-duduk di peringgitan sambil menghirup minuman hangat setelah semua kerja diselesaikan. Ketika mereka melihat Ki Jayaraga bersama dua orang cantrik yang menemaninya, maka mereka yang berada di peringgitan itu pun segera menyongsongnya. Berebut mereka mengucapkan selamat kepada Ki Jayaraga, yang kemudian telah dipersilakan naik dan duduk di peringgitan pula. Dengan cekatan Rara Wulan pun segera mempersiapkan minuman dan makanan pula bagi mereka. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah saling menceritakan keadaan mereka masing-masing Ki Raga menceritakan keadaan di padepokan yang sudah benar-benar menjadi tenang kembali. Semuanya berjalan seperti sedia kala. Para cantrik pun dapat bekerja dengan tenang. Mereka dapat menimba berbagai macam ilmu tanpa dibayangi oleh kegelisahan. Namun, berbeda dengan cerita yang menggembirakan itu, Agung Sedayu pun telah menceritakan pula kehadiran dua orang yang nampaknya dengan sengaja membuat Sekar Mirah menjadi gelisah dan tidak tenang. Mengungkit harga dirinya dan berusaha memaksanya untuk melakukan sebagaimana mereka kehendaki, Ki Jayaraga mendengarkan cerita Agung Sedayu itu dengan seksama. Sekali-sekali, Sekar Mirah telah membubuhinya. Bahkan Glagah Putih dan Rara Wulan pun dapat pula ikut bercerita tentang kedua orang itu. Kau memang harus berhati-hati, berkata Ki Jayaraga kemudian sambil mengangguk-angguk, jangan terpancing dengan care apapun juga. Sikap Nyi Lurah sudah benar. Nyi Lurah tidak akan pergi kemana-mana biarlah mereka datang kemari. Menurut perhitunganku, perempuan yang disebut Nyi Duwani itu tentu akan datang. Orang itu tentu ingin merampas tongkatku dengan care apapun juga. Yang akan dilakukan mula-mula menurut dugaanku, adalah menantangku untuk berperang tanding. Ia tentu berharap untuk dapat menang dan tongkat itu sebagai taruhannya, sahut Sekar Mirah. Jika hal itu terjadi bertanya Ki Jaya Raga. Sekar Mirah menjadi ragu-ragu. Ketika memandang Agung Sedayu, maka Agung Sedayulah yang menjawab ia akan menerima tantangannya itu Ki Jayaraga mengerutkan dahinya Namun dengan serta mertara Raulan pun berkata Mbak Kayu telah menyelesaikan laku untuk mencapai tataran tertinggi ilmunya Ki Jayaraga tercenung sejenak Dengan nada tinggi ia pun bertanya Jadikah sudah mencapai tataran puncak ilmumu? Sekar Mirah tidak menjawabnya Tetapi ia justru telah menundukkan kepalanya sehingga agung sedayu yang menjawabnya sejauh dapat dijangkaunya ki jayaraga bagus bagus berkata ki jayaraga sambil tersenyum aku mengucapkan selamat mudah mudahan akan berguna bukan saja bagimu sendiri tetapi akan berguna bagi banyak orang terima kasih ki jayaraga sahut sekar mirah dengan nada dalam tetapi puncak ilmuku itu tentu tidak berarti apa-apa menurut perbandingan ilmu dengan ilmu dari perguruan lain. Jangan berkata begitu. Setiap jalur perguruan mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Menurut dugaanku, karena yang ada di sini adalah kilurah agung sedayu, maka kau capai tataran puncakmu dalam bimbingan kilurah. Sekar mirah mengangguk sambil menjawab, ya, Ki Jayaraga. Nah, Kilurah tentu sudah menutup lubang-lubang kelemahanmu dengan landasan ilmu dari perguruan yang berbeda, berkata Ki Jayaraga. Kemudian, mudah-mudahan Ki Jayaraga, agung Sedayulah yang menyahut, "Aku berharap bahwa Sekar Mirah akan dapat mengimbangi kemampuan perempuan yang disebut bernama Nyi Duwani itu. Aku tidak tahu seberapa tinggi tingkat ilmunya, tetapi persiapan Sekar Mirah cukup masak." Jika mereka memaksakan perang tanding, itu tetapi aku sudah bertekad untuk tidak mempertaruhkan tongkat itu. Ki Jayaraga, Sekar Merah menyambung, "Aku akan menerima tantangannya untuk berperang tanding. Ia dapat membunuhku jika ia menang, tetapi aku tidak akan merelakan tongkatku diserahkan kepadanya." Aku mohon, Kakang Agung Sedayu, Glagah Putih Rara Wulan dan karena Ki Jayaraga ada di sini. Juga, Ki Raga, untuk melindungi tongkatku itu, kau tidak akan dikalahkannya, nyelurah!" berkata Ki Raga, "Beri kesempatan aku melihat tataran ilmumu itu nanti di sanggar." Sekar Mirah justru tertunduk meskipun nampak bibirnya tersenyum. Sementara Agung sedayulah yang menyahut Ki Raga tentu masih letih. "Biarlah besok atau lusa, Sekar Mirah menunjukkan persiapan seadanya." Tidak. Aku tidak letih. Lalu ia pun bertanya kepada para cantrik yang menemaninya dalam perjalanan, bukankah kalian juga tidak letih? Kedua cantrik itu tersenyum. Namun mereka tidak menjawab. Demikianlah, maka untuk beberapa saat mereka masih duduk di peringgitan. Mereka berbincang tentang banyak hal. Ki Jayaraga juga menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Kiai Warangka sepeninggal gelagah Putih untuk meningkatkan bobot pada pokoknya. Bukan saja dari segi penuangan ilmu kepada para cantrik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan mereka. Malam itu kedua orang cantrik yang menemani perjalanan Ki Jayaraga itu dipersilakan bermalam di rumah Agung Sedayu. Ketika malam menjadi semakin dalam, serta setelah keduanya dipersilakan makan malam, maka kedua cantri itu telah dipersilakan beristirahat di gandok kanan. Tetapi Ki Jayaraga masih belum ingin beristirahat. Seperti yang sudah dikatakannya, ia ingin berada di sanggar untuk melihat tataran tertinggi ilmu yang telah dicapai oleh Sekar Mirah. Sebenarnya Sekar Mirah merasa agak segan untuk memamerkan ilmunya kepada Ki Jayaraga. Namun Agung Sedayu telah berbisik di telinganya, "Lakukan." Demikian mendesaknya keinginan Ki Jayaraga untuk melihat ilmumu sampai pada tataran puncak. Ia bermaksud, "Baik, kau tidak usah merasa segan." Dengan demikian, maka Sekar Mirah pun tidak menolak ketika Ki Jayaraga kemudian minta agar Sekar Mirah bersedia untuk memperagakannya di dalam sanggar. Bukan saja Ki Jayaraga yang kemudian berada di sanggar, tetapi Agung Sedayu, Glagah Putih dan Rara Wulan pun juga berada di dalam sanggar pula. Beberapa saat kemudian, setelah Sekar Mirah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, maka Sekar Mirah pun segera menunjukkan kemampuannya setelah ia mencapai pada tataran tertinggi. Ki Jayaraga memperhatikan bagaimana Sekar Mirah berloncatan melalui unsur-unsur gerak yang paling sederhana sampai pada unsur yang paling rumit Sekar Mirah pun kemudian telah menunjukkan penguasaannya atas ilmunya sampai ke tataran puncak. Seperti yang diduga, maka ilmu Sekar Mirah pun tidak dapat disebut mumi lagi. Ki Jayaraga melihat pengaruh perguruan orang bercambuk dan perguruan kisah dewa ikut mewarnai ilmu Sekar Mirah bahkan mampu menutup kelemahan-kelemahan yang ada di dalam ilmunya itu. Beberapa kali Ki Jayaraga menggeleng-gelengkan kepalanya, ia ikut merasa berbangga bahwa Sekar Mirah telah menjalani laku dan berhasil mencapai tataran puncak ilmunya. Glagah Putih pun menjadi kagum atas keberhasilan Sekar Mirah. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, Glagah Putih mengakui bahwa Sekar Mirah telah dapat berdiri dalam jajaran teratas bagi orang-orang berilmu tinggi. Meskipun demikian, Sekar Mirah masih harus banyak berlatih untuk mengembangkan ilmu puncak yang sudah dikuasainya itu. Sekar Mirah memang belum sampai pada tataran kemampuan Agung Sedayu. Bahkan masih belum berada pada lapisan yang sama dengan gelagah putih. Tetapi Sekar Mirah sudah memiliki modal yang lengkap untuk menempatkan dirinya pada tataran puncak bagi perguruannya. Ketika Sekar Mirah kemudian berhenti memperagakan kemampuannya di hadapan Ki Jayaraga, maka Ki Jayaraga itu pun berkata, "Luar biasa! Aku melihat satu ungkapan ilmu yang lengkap. Rasa-rasanya tidak ada lubang-lubang seujung duri pun yang akan dapat ditembus, meskipun demikian." Jika nyilurah dan kilurah tidak berkeberatan, aku ingin melengkapi ilmu nyilurah dengan unsur-unsur gerak yang berbeda sekali. Jika ia harus menghadapi saudara seperguruannya, maka unsur-unsur yang lain sekali itu akan dapat membingungkan mereka. Namun, aku yakin bahwa unsur-unsur yang berbeda sama sekali itu tidak akan mengacaukan penguasaan nyilurah atas ilmu nyilurah sendiri. Biarlah kilurah mengikutinya. Sehingga jika ada kesalahan yang aku lakukan, Kilurah dapat menegurnya. Sekar Mirah memang menjadi ragu. Tetapi Agung Sedayu berkata, Sekar Mirah tentu tidak akan menolaknya. Ia akan sangat berterima kasih. Semua bekal yang dapat dihimpun akan dikumpulkannya agar jika benar perempuan yang bernama Nyi Duwani itu datang kepadanya, Sekar Mirah tidak harus menjadi korban ketamakan orang-orang yang mengaku saudara-saudara seperguruannya itu. Aku senang sekali atas kesempatan ini, Ger. Aku akan merasa bahwa hidupku tidak sia-sia. Aku berbangga atas gelagah putih yang telah mampu mewarisi ilmuku selengkapnya. Aku pun akan berbangga bahwa ilmuku akan dapat ikut mewarnai ilmu Nyilurah Agung Sedayu. Akulah yang akan merasa senang sekali, Ki Raga, Aku mengucapkan terima kasih atas perkenan Ki Raga. Aku ingin nyilurah dapat memberikan peringatan terhadap orang-orang yang tamak itu. Meskipun aku belum pernah bertemu, tetapi rasa-rasanya orang itu sangat menjengkelkan. Demikianlah, maka Ki Raga yang baru pulang dari padepokan Kiai Warangka itu langsung merasa ikut bertanggung jawab atas keberhasilan Sekar Mirah untuk mempertahankan kedudukannya di mata saudara-saudara seperguruannya. Bahwa Sekar Mirah memang orang yang paling berhak untuk menguasai tongkat itu. Tidak seorang pun yang pantas mengambilnya dari tangannya. Besok aku akan mulai jika Nyi Lurah tidak berkeberatan. Tetapi tidak perlu mengikat diri sebagaimana saat nyilurah menjalani laku. Kita akan dapat mempergunakan waktu kapan saja kau sempat. Tidak pula ada keterikatan seberapa panjang waktu yang harus kita pergunakan. Terima kasih, Ki Jayaraga, sahut Sekar Mirah sambil mengangguk hormat. Demikianlah, maka sejenak kemudian, mereka pun telah keluar dari sanggar. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, maka kedua orang cantrik yang menyertai Ki Jayaraga kembali ke tanah perdikan menoreh itu pun telah minta diri. Mereka harus kembali kepada pokan hari itu sebagaimana pesan Kiai Warangka. Sementara itu, sejak hari itu, Sekar Mirah sering berada di sanggar bersama Ki Jayaraga seperti yang dikatakan oleh Ki Jayaraga. Tidak ada keterikatan waktu. Sementara itu Ki... Jayaraga juga sudah mulai sibuk lagi dengan kerjanya di sawah sebagaimana dilakukan sebelum ia berada di padepokan. Dalam pada itu laporan tentang orang-orang yang berkeliaran di malam hari masih saja disampaikan kepada Prastawa. Namun tidak seorang pengawal pun yang pernah dapat bertemu dan berbicara langsung dengan orang-orang itu. Glagah putih yang beberapa kali ikut meronda ternyata tidak pernah menjumpai orang-orang yang tidak dikenal yang berkeliaran di tanah perdikan menoreh. Sementara itu, dari hari ke hari, Glagah Putih tidak lagi merasa perlu untuk menjebak kedua orang yang mengaku saudara seperguruan Sekar Mirah. Ki Jayaraga pun yang hampir setiap hari ada di rumah. Ia pergi ke sawah setelah matahari tinggi. Setelah Rarawulan pulang dari pasar, sehingga dengan demikian, Sekar mirah tidak pernah sendiri lagi di rumah, hanya ditemani oleh sukra. Tetapi kedua orang itu memang tidak merasa perlu lagi untuk menunggu kapan Sekar mirah berada di rumahnya sendiri. Mereka merasa tidak berhasil menggoyahkan ketabahan hati Sekar mirah menghadapi mereka berdua. Karena itu, maka mereka akan menempuh jalan yang lebih kasar. Kisabalintang Lintang dan Ki Wulat ternyata telah datang ke rumah Sekar Mirah justru di sore hari di saat Agung Sedayu dan seisi rumah lengkap berada di rumah. Sekar Mirah memang terkejut oleh kedatangan mereka. Apalagi mereka tidak hanya berdua, tetapi mereka datang berempat. Selain Kisabalintang Lintang dan Ki Wulat maka bersama mereka telah datang seorang laki-laki yang lebih tua dan seorang perempuan cantrik yang umurnya sebaya dengan Sekar Mirah. Sekar Mirah pun kemudian telah mempersilahkan mereka naik ke perincitan. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga pun ikut pula menemui keempat tamunya itu. Mereka langsung menduga bahwa perempuan itulah yang disebut-sebut sebagai Nyidwani. Seorang perempuan yang berilmu tinggi yang tinggal di ujung Kali Geduang. Sedangkan laki-laki yang lebih tua itulah agaknya ayah Nyi Dwani, Empu Sanata. Agung sedayulah kemudian yang mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamunya dengan unggah-ungguh yang utus sebagaimana seseorang menerima tamu yang dihormatinya. Kami memenuhi keinginan Nyi Lurah agar kami datang berkunjung saat Ki Lurah ada di rumah berkata Kisabalintang setelah ia dan para tamu yang lain memperkenalkan dirinya. "Terima kasih, Kisabalintang," jawab Agung Sedayu, "kesediaan Kisabalintang dan para tamu yang lain merupakan satu kehormatan bagiku. Kami ingin agar dalam pertemuan kali ini kami dapat menuntaskan pembicaraan kami dengan Nyi Lurah tentang usaha kami untuk membangun kembali perguruan kami. Satu usaha yang sangat baik." Ki Sabalintang, mungkin kami juga mohon bantuan Ki Lurah dan sanak. Kadang di tanah perdikan ini, kami akan membantu apa yang dapat kami bantu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, Kilurah, Ki Lurah, Ki. Sabalintang mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Tetapi sebelumnya kami mohon maaf Ki Lurah, bahwa pembicaraan kami akan merupakan pembicaraan khusus bagi saudara-saudara seperguruan kami." Silakan, kisah Balintang. Silakan, aku sama sekali tidak berkeberatan. Terima kasih, Kelurah Desis kisah Balintang. Namun, pembicaraan mereka pun terputus ketika Rara Wulan kemudian keluar dari pintu peringgitan untuk menghidangkan minuman hangat serta makanan. Namun, bersama dengan Rara Wulan, gelagah putih telah keluar pula dan duduk di peringgitan bersama dengan mereka yang sudah lebih dahulu berada di peringgitan itu. Kisabalintang memandang gelagah putih sekilas, namun anak muda itu agaknya tidak menghiraukannya. Ia duduk saja di sebelah Ki Jayaraga sambil membantu Rarawulan menghidangkan minuman. Namun setelah minuman itu dihidangkan, gelagah putih dan Rarawulan ternyata tidak kembali masuk ke ruang dalam. Mereka justru ikut duduk menemui tamu-tamu mereka. Untuk beberapa saat Kisabalintang termangu-mangu. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, Sekar Mirah telah mendahuluinya, kisah balintang, meskipun pembicaraan selanjutnya adalah pembicaraan antara saudara seperguruan, tetapi biarlah keluargaku ikut mendengarkannya mereka akan menjadi saksi dari pembicaraan ini. Kisah balintang termangu-mangu sejenak. Namun Ki Wulat Wulunglah yang menyahut, pembicaraan antara saudara seperguruan adalah rahasia perguruan. Sebaiknya tidak ada orang lain yang mendengarnya. Apakah Empu Wisanata juga saudara seperguruan kita bertanya Rara Wulan, kisah dan Ki Wulat Wulung saling berpandangan sejenak. Namun Ki Wisanata sendirilah yang menyahut, "Ya, aku adalah saudara seperguruan Nyelurah. Apakah Empu dapat membuktikannya? Maksudku, apakah Empu memiliki kemampuan sebagaimana salah seorang murid dari perguruan kami?" Empu Sanata menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun menjawab ya aku dapat membuktikannya. Di belakang rumah ini ada sanggar. Keluargaku akan meninggalkan pertemuan ini jika Empu Sanata dapat membuktikan bahwa ia adalah saudara seperguruanku. Bahkan aku juga ingin melihat kisah Balintang, Ki Welat Wulung dan Nyi Duwani sendiri. Aku mengenal betul warna ilmu dari perguruanku. Sudahlah, berkata Nyidwani, biarlah keluarga Lurah hadir dalam pembicaraan ini. Kisabah Lintang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah. Biarlah Lurah menjadi saksi dari pembicaraan ini. Terima kasih, sahut Sekar Mirah. Lalu katanya, nah, apa yang akan kita bicarakan sekarang? Nyilurah, Berkata kisah Balintang, saat ini Nyi sudah meringankan langkah untuk datang ke Tanah Perdikan Nyi sendiri yang akan mengundang Nyi Lurah untuk pergi ke ujung kali geduang Nyi Lurah, berkata Nyi kemudian sambil tersenyum Aku memerlukan datang ke Tanah Perdikan untuk menyampaikan undangan Agar Nyi Lurah bersedia untuk pergi ke tempat kami di ujung kali geduang kami tinggal di tempat terpencil, namun yang justru karena itu, akan dapat menjadi tempat yang baik bagi sebuah pertemuan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang kisah Balintang, Sekar Mirah itu pun kemudian berkata, apakah kisah Balintang tidak mengatakan keputusanku? Maksud Nyi Lurah bertanya Nyi Duani. Aku hanya bersedia menghadiri sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Tanah Perdikan Menoreh. Kisabah Lintang memang pernah mengatakannya, Nyilurah. Tetapi aku mohon Nyilurah mempertimbangkan sekali lagi. Pertemuan ini adalah sebuah pertemuan yang mempunyai tujuan yang besar. Yang akan memberikan arti bagi banyak orang, karena kebangkitan sebuah perguruan akan mempengaruhi perjalanan hidup dari mereka yang semula telah tersebar dan memencar tanpa ikatan apapun yang satu dengan yang lain. Justru karena itu, maka aku bersedia menyediakan tempat dan kelengkapannya di sini untuk tujuan yang baik. Itu, aku bersedia menyediakan penginapan, makanan, dan ruang pertemuan yang diperlukan. Berapapun yang akan hadir dalam pertemuan itu, nyilurah. Sebuah pertemuan bukan sekedar tempat dan kelengkapannya, tetapi juga nama-nama yang mempunyai pengaruh akan menentukan berkata kisah balintang, namanya Duani dan Empu Sanata akan mendorong saudara-saudara kita untuk bersedia menghadiri pertemuan itu. Tetapi Sekar Mirah itu pun menjawab, apa bedanya jika pertemuan ini diselenggarakan di sini dengan menyebutkan bahwa empui Sanata dan Duani akan menghadirinya? Kesannya akan jauh berbeda, berkata Duani, jika pertemuan itu diselenggarakan di tempat tinggalku. Maka wibawaku akan utuh. Mereka datang ke tempat tinggalku, di bawah naungan ayahku dan aku sendirilah yang akan memimpin pertemuan itu. Kenapa Nyi Duwani yang akan memimpin pertemuan itu, aku dan Kisaba Lintang? Karena kebetulan Kisaba Lintang memiliki tongkat ciri perguruan kita. Aku juga memilikinya, bukankah dengan demikian berarti bahwa aku lebih berhak memimpin daripada Nyi Duwani itu sendiri? Karena itu, biarlah pertemuan itu diselenggarakan di sini. Aku dan Kisabalintang akan memimpin pertemuan itu. Wajah Nyi Duwani berkerut dengan nada datar. Ia berkata, aku mempunyai pengaruh jauh lebih besar dari Nyi Lurah. Apakah dasarnya bahwa pengaruhmu lebih luas? Maksudmu karena kau mengenal lebih banyak orang di antara saudara seperguruan kita? Ya, mereka menghormati aku. Mereka tahu pasti siapakah aku dan apa yang dapat aku lakukan. Sementara Nyilurah hanyalah karena secara kebetulan Nyilurah memegang tongkat perguruan. Terasa jantung Sekar Mirah mulai bergejolak. Tetapi ketika ia memandang suaminya, nampaknya Agung Sedayu masih tetap tenang saja. Demikian pula Ki Raga. Namun ketika ia memandang Gelagah Putih, maka wajah Gelagah Putih nampak berkerut. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Sekar Mirah terpengaruh oleh ketenangan sikap Agung Sedayu, sehingga Sekar Mirah pun telah menguasai dirinya. Dengan tenang ia menjawab, Adakah secara kebetulan aku memiliki tongkat itu? Adakah secara kebetulan pula kisabalintang menguasai tongkatnya? Apakah mungkin ada orang lain yang secara kebetulan juga menguasai tongkat-tongkat seperti itu? Sudahlah, nyilurah. Berkata Nyidwani, jangan mempersulit persoalan yang kita hadapi. Untuk membangun kembali sebuah perguruan adalah satu kerja yang besar. Yang rumit. Kalau Nyilurah justru mempersulit persoalan, maka tugas kami menjadi semakin berat. Sekar Mirah justru tertawa. Katanya, kenapa justru kau seakan-akan berhak menentukan segala sesuatunya, Nyidwani? Kenapa bukan kisah balintang? Kenapa bukan aku? Kisah balintanglah yang menyahut. Aku sudah berbicara dengan Nyi Duwani sebelumnya. Namun Sekar Mirah pun menghalang. Tidak ada orang yang dapat mengubah keputusanku. Pertemuan itu harus diselenggarakan di sini, di tanah perdikan Menoreh. Atau tinggalkan aku. Kalau dapat mengadakan pertemuan itu tanpa aku, jika aku memang tidak kalian anggap penting, Nyi Lurah tentu kami anggap penting. Apa yang kalian katakan sama sekali tidak sejalan. Di satu pihak kalian menganggap aku penting. Tetapi di pihak lain, kalian tidak menghiraukan aku sama sekali. Ki Welat Wulung ternyata tidak sabar lagi. Katanya, apa pamrihmu dengan mempersulit persoalan ini? Jika orang lain menganggap bahwa pengaruhmu sama sekali tidak dapat mengimbangi pengaruh Nyi Duani, kau mau apa? Apakah kau akan menuntut orang yang tidak menghargaimu sebagaimana kau inginkan? Gelagah putih beringsut setapak, tetapi Agung Sedayu menggamitnya sehingga gelagah putih itu berpaling. Tetapi wajah Agung Sedayu sama sekali tidak berubah, seperti air di wajah kolam yang diam, beku. Rasa-rasanya gelagah putih ingin melemparkan segenggam pasir agar wajah air di kolam itu mulai bergetar. Glagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun sekar merah masih berhasil menguasai perasaannya. Katanya, nampaknya jalan pikiran kita tidak dapat bertemu. Karena itu, aku lebih baik tidak ikut campur. Jika kalian akan menyelenggarakan pertemuan, lakukanlah. Kau tidak dapat begitu, yang lurah, sahut Empu Isanata. Kau harus mempertanggungjawabkan kedudukanmu sebagai salah seorang dari pemegang tongkat perguruan, kecuali jika kau serahkan tongkat itu kepada orang lain. Sekali lagi Glagah Putih beringsut, tetapi sekali lagi Agung Sedayu menggamitnya. Dalam pada itu, Sekar Mirah pun menjawab, "Sudah aku katakan." Ketika aku menerima tongkat ini, aku tidak dibebani tanggung jawab apapun juga kecuali tanggung jawab terhadap diriku sendiri sebagai seorang yang mendapat kepercayaan dari gurunya. Karena itu, jangan memaksa aku. Walat wulunglah yang menyahut, silakan nyilurah berdiri di luar lingkaran perguruan. Tetapi nyilurah harus menyerahkan kembali tongkat perguruan itu kepada kami kepada siapa bertanya Sekar Mirah menilik nada suaranya ia masih tetap mampu mengendalikan perasaannya. Nyilurah, berkata Nyidwani, biarlah aku mengambil alih tugas Nyilurah. Berikanlah tongkat itu kepadaku. Kami, untuk selanjutnya tidak akan mengusik ketenangan keluarga Nyilurah. Tiba-tiba saja Sekar Mirah tertawa pula katanya, inilah akhir dari segala pembicaraan yang berkepanjangan itu. Aku sudah menduga bahwa arahnya tentu ke sana. Bahkan seandainya aku harus hadir dalam sebuah pertemuan, maka keinginan terakhir kalian adalah mengambil tongkat itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Dalam hal ini adalah nyidwani. Tidak ada pilihan lain, Lurah, berkata Empuisanata, itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Nyilurah tidak akan terganggu lagi, sementara perguruan kami akan segera bangkit kembali. Tentu saja kami tidak akan pernah melupakan Nyilurah serta kebijaksanaan Lurah ini. Sayang, Empu. Aku bukan orang yang bijaksana. Aku adalah orang yang keras kepala dan berpegang kepada kepentingan diri sendiri. Tidak bertanggung jawab dan tidak menghiraukan tata pergaulan dalam sebuah perguruan. Dengar, Empu. Aku tidak akan pernah hadir dalam pertemuan di luar tanah Perdikan dan aku tidak akan pernah menyerahkan tongkat itu kepada orang lain. Tidak mungkin, sahut Nyidwani dengan serta-merta. Lurah harus menyerahkan tongkat itu kepadaku. Kau akan merampok tongkat itu. Tidak, jawab Nyidwani. Aku ingin menguji, siapakah yang paling pantas memiliki tongkat itu. Tidak akan ada pendadaran tidak akan ada persoalan apapun tentang pemilikan tongkat itu. Maksud Lurah? Tongkat itu tongkatku. Tidak ada persoalan apa-apa lagi, orang-orang yang mengaku saudara seperguruan Sekar. Mirah itu menjadi tegang. Ki Welat Wulunglah yang kemudian berkata dengan nada keras, itu tidak mungkin. Tongkat dapat diperebutkan. Jika bagaimana caranya kalian akan memperebutkan tongkat itu. Aku sudah bertanya kepada Nyi Duani, apakah kalian akan merampok tongkatku? Jika perlu kami ingin mengambil tongkat itu dengan paksa, geram welat wulung. Adikku dapat memukul kentongan. Seisi tanah perikan akan keluar dari rumahnya. Nah, kau tahu apa yang akan terjadi atas dirimu. Kau ternyata sangat licik. Sekar Mirah menggeleng. Katanya, tidak. Aku tidak licik. Aku berlandaskan pada hak. Jika kalian ingin merampas hakku, maka itu sama artinya dengan merampok. Kami dapat memperlakukan kalian sebagai perampok. Nyilurah, berkata Nyidwani, jadi bagaimana harus aku katakan kepadamu, bahwa aku ingin menguji kemampuanmu? Maksudmu bertanya Nyidwani. Aku menantang Lurah untuk menilai siapakah yang terbaik di antara kita. Sekar mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga bahwa arah pembicaraan itu pada akhirnya akan bermuara pada tantangan seperti itu. Meskipun demikian, Sekar mirah masih juga berdebar-debar. Namun, Sekar mirah berusaha untuk tetap tenang. Ia sama sekali tidak ingin menunjukkan satu kesan apapun setelah ia mendengar tantangan itu. Wajahnya tetap dingin. Sementara suaranya justru menjadi datar, kau menantang aku? Ya biarlah saudara-saudara seperguruan kita mengetahui, siapakah yang memiliki ilmu lebih tinggi, sehingga siapakah yang lebih berhak memiliki tongkat perguruan itu. Nyidwani, sudah aku katakan aku tidak akan mempertaruhkan tongkat itu. Tongkat itu adalah milikku. Tidak seorang pun dapat mengganggunya lagi, jawab Sekar Mirah. Namun, kemudian katanya, "Tetapi jika Nyi Duwani ingin menjajaki ilmuku, aku tidak akan berkeberatan. Aku akan menerima tantangan Nyi Duwani." Lalu, "Buat apa perbandingan ilmu itu dilakukan tanpa mempertaruhkan tongkat itu bertanya Empu Sanata Aku tidak tahu. Bukankah Nyi Duwani yang menginginkannya?" Aku menginginkan satu pertarungan yang memperebutkan tongkat itu," sahut Nyi Duwani. Tongkat itu tidak untuk dipertaruhkan. Tetapi untuk dipertahankan. Kalian tidak usah menyebut-nyebut lagi usaha untuk merebut tongkat itu. Tetapi sekali lagi aku katakan, jika Nyidwani memang menantangku, maka tidak akan berkeberatan melayaninya. Kita akan saling menjajaki kemampuan kita masing-masing dengan jujur. Siapa yang memiliki ilmu yang lebih tinggi? Tetapi tidak dengan mempertaruhkan tongkat itu. Nyi Lurah sudah menyerah sebelum penjajakan ilmu itu dimulai. Aku tahu bahwa sebenarnya Nyi Lurah mengakui, sehingga Nyi Lurah tidak berani mempertaruhkan tongkat itu. Itu terserah kepadamu, Nyidwani. Tetapi kau tidak akan dapat memaksaku memenuhi keinginanmu. Wajah Nyidwani terasa menjadi panas, namun tiba-tiba saja Nyidwani pun berkata. Tanpa mempertaruhkan sesuatu, penjajakan ilmu itu tidak ada gunanya. Nah, nyelurah! Jika kau memang yakin akan ilmumu, maka kau dapat memilih: kau pertaruhkan tongkat itu, atau kau pertaruhkan nyawamu. Sekar mirahlah yang kemudian menjadi sangat tegang. Dengan lantang ia bertanya, maksudnya kau menantang perang tanding? Ya, baik. Jawab: Sekar mirah serta merta, aku memilih yang kedua aku dan kau akan mempertaruhkan nyawa kita. Kita akan berperang tanding. Suasana pun segera menjadi semakin panas. Namun kemudian Empui Sanata pun berkata, jika itu sudah menjadi kesepakatan, maka kita akan menentukan kapan perang tanding itu dilakukan dan kita pun akan menentukan tempat yang terbaik sehingga perang tanding itu dapat dilangsungkan dengan jujur. Di tanah perdikan ini banyak terdapat tempat yang dapat kita pergunakan untuk berperang tanding tanpa terganggu. Aku yakin kalau Nyi Lurah juga tidak akan berani melakukannya di luar tanah perdikan. Karena itu, maka aku memilih tempat meskipun di tanah perdikan ini, tetapi yang berkesan bebas dari pengaruh keadaan di sekitarnya. Wajah sekar merah menjadi merah. Ia benar-benar merasa tersinggung oleh pernyataan Nyi Duwani itu. Karena itu, maka Sekar Mirah pun berkata lantang, sebutkan, di mana kau ingin melakukan perang tanding itu. Aku tantang kau berperang tanding di tepian Kali Praga, sahut Nyi Duwani, bukankah tepian sisi barat Kali Praga masih termasuk daerah tanah perdikan menoreh? Baik, aku tidak berkeberatan. Beberapa orang kau akan membawa saksi, tiga orang, ayah, Ki Sabah Lintang dan Ki Wulat Wulung. Aku juga akan membawa tiga orang saksi, Sahut Sekar Mirah, Kakang Agung Sedayu, Ki Jaya Raja dan Gelagah Putih. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan menyela, aku juga akan ikut menjadi saksi. Sekar Mirah berpaling kepadanya. Sambil tersenyum Sekar Mirah pun berkata, kau tinggal di rumah saja Rara. Belum waktunya kau menyaksikan perang tanding seperti ini. Tetapi aku tidak mau membiarkan Mbak Kayu pergi sendiri, aku tidak sendiri, Rara. Tetapi aku akan menjadi saksi. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam, sementara gelagah putih berdesis, pada saatnya kau akan menjadi saksi, Rara. Aku akan menjadi saksi saat Mbak Kayu Sekar Mirah berperang tanding. Aku ingin melihat langsung akhir dari perang tanding itu. Namun tiba-tiba saja justru Nyi Duwani yang menyahut, apa salahnya jika anak itu ikut menyaksikan perang tanding itu? Ia tentu sudah memperhitungkan bahwa ia akan menunggu saat-saat terakhir Mbak Kayunya mungkin ia masih sempat mendengarkan pesan-pesan Nyi Lurah untuknya. Kau terlalu menghina Mbak Kayu Sekar Mirah, Geram Rarawulan. Sambil tertawa Nyi Duwani menyahut, jangan marah. Aku justru membantumu agar kau dapat menyaksikan perang tanding itu. Jantung Rara Wulan hampir meledak karenanya. Ia tidak tahan mendengarkan betapa Nyi itu sangat merendahkan Sekar Mirah. Namun nampaknya Sekar Mirah sendiri tidak menghiraukannya bahkan ia pun berkata, nah, jika sudah ada persetujuan, maka kau dapat ikut bersama kami Rara. Berterima kasihlah kepada Nyi Duwani yang telah berbaik hati kepadamu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak, ia tidak mengerti kenapa Sekar Mirah tidak menjadi marah. Yang jantungnya terasa membengkak adalah Welat Wulung. Ia menjadi sangat tidak senang melihat sikap Sekar Mirah yang tetap tenang menghadapi perang tanding, bahwa Sekar Mirah itu tidak menjadi marah meskipun Nyi Duwani sangat meremehkannya. Namun dalam pada itu, Kisabah Lintang pun berkata, kita akan menentukan waktu. Kapan perang tanding itu akan diselenggarakan? Tetapi tentu tidak dalam waktu yang terlalu lama. Kami harus segera mempersiapkan pertemuan di ujung kali geduang. Tetapi pertemuan itu tentu tanpa Nyidwani, sahut Rara Wulan. Nyidwani memandang Rara Wulan dengan sorot mata yang membara. Namun demikian perempuan itu tertawa, betapa asamnya. Katanya, kau masih terlalu muda untuk mengenal kerasnya dunia olah kanuragan. Sebaiknya kau bersiap-siap untuk melihat kenyataan pahit di tepian kali praga itu. Jika pada saat kau pergi ke tepian kau masih dapat menyandarkan kepalamu di bahu bakayumu, maka pada saat kau pulang, kau akan mengusung bakayumu yang sudah tidak akan mampu menyapamu lagi untuk selamanya. Tidak teriak Rara Wulan. Tetapi Nyi tertawa berkelanjangan. Katanya, jangan menyesali nasib buruk Mbak Kayumu. Tetapi Wulat Wulung justru tidak senang melihat Sekar Mirah tidak menjadi marah. Bahkan Sekar Mirah itu ikut tertawa pula. Agung Sedayu dan Ki Raga pun tersenyum menyaksikan pembicaraan itu, meskipun mereka berusaha untuk tidak mencampurinya.